Assalamualaikum. Tidak terdeteksi, iya, tidak terdeteksi skala Richter, Prof. Wah. Karena alatnya belum dikalibrasi itu. Itu masalahnya. Banyak anak kecil loh. Iya. Ada, sudah Pak Hermano udah masuk belum ya? Sudah, Mas. Oh, alhamdulillah. Andika. Okay. Linda, ceria Bu Linda. Alhamdulillah. Langsung nama saya. Kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan seminar virtual dengan judul Entomologiwan Indonesia Berbicara kita hari ini. Nah, ini adalah kegiatan virtual yang warahmatullahi wabarakatuh ketiga untuk bulan Oktober ini, yang merupakan rangkaian kegiatan 50 tahun berdirinya Perhimpunan Entomologi Indonesia. Pada kesempatan ini akan ada 4 narasumber yang akan berbicara. Nah, masing-masing akan menyampaikan materi mengenai entomologi, dimulai dengan perairan, kemudian kesehatan, pertanian, dan kehutanan. Nah, selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke semua peserta kegiatan seminar virtual ini. Dan tentunya juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Kemudian juga kehadiran dari seluruh pengurus pusat Perhimpunan Entomologi Indonesia dan juga para pengurus Perhimpunan Entomologi Cabang. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum seminar ini dimulai.
Nah, yang pertama dimohon nanti ketika kegiatan sedang berlangsung, semua peserta memute speakernya sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan ini. Nah, untuk jadwal kegiatan hari ini, kita akan melangsungkan kegiatan selama kurang lebih 2,5 jam. Nah, terdiri dari yang pertama nanti akan ada sambutan dari Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat, Profesor Dadang. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi pemberian materi dari keempat narasumber. Nah, cuma nanti akan ada jeda. Jadi setelah pemateri yang kedua akan ada kuis. Jadi silakan dicermati dengan baik materi dari para narasumber karena nanti akan ada dua kuis, yaitu di pertengahan atau setelah pemateri yang kedua dan setelah itu setelah pemateri yang keempat. Dan nanti di akhir acara akan ada pengumuman siapa yang menjadi pemenang kuis tersebut. Nah, itu mungkin secara garis besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi atau kegiatan sambutan. Nah, untuk sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat, yaitu Profesor Dadang, MSc. Waktu dan tepat kami persilakan. Mbak Karim, Mas Usup, terdengar suara saya, Mas? Terdengar, Pak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat semua untuk kita. Kembali pada siang hari ini, ya, Perhimpunan Entomologi Indonesia menyelenggarakan virtual seminar, ya, dalam rangka hari ulang tahun PEI yang ke-50. Harapannya semoga kegiatan-kegiatan ini bisa kita ikuti dengan baik dan kita bisa mengambil pelajaran ilmu dari yang diberikan oleh para narasumber. Ya. Untuk itu selamat datang kepada semua peserta di acara kita yang kita adakan memang khusus dalam rangka ulang tahun PEI. Gitu. Nah, tentu saja dalam kegiatan ini selain virtual webinar, kita juga masih membuka bagi yang ingin mengikuti kegiatan lainnya, yaitu lomba foto dan lomba esai tentang serangga, yang itu sampai saat ini cukup banyak pesertanya sudah, ya, untuk lomba foto terutama itu sudah di atas angka 200, ya, sedangkan lomba esai sekitar 20 peserta. Gitu, ya. Nah, untuk itu masih ada waktu sampai tanggal 24 kita buka untuk kegiatan lomba esai dan lomba foto serangga. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini intinya sebetulnya ingin memasyarakatkan, ya, serangga, ya, agar ada kepedulian dari masyarakat, ya, dari kita semua berkaitan dengan khususnya peran serangga. Khususnya peran serangga bagi kehidupan kita. Ya. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kita bisa melakukan konservasi, kita bisa melakukan pengendalian, ya, kita juga bisa memanfaatkan. Ya. Dan inilah yang kita lakukan untuk terus mengupayakan agar kita yang senang dengan serangga barangkali, ya, yang memperhatikan serangga bisa terlibat banyak, ya, untuk kepentingan kehidupan kita. Ya. Nah, pada hari ini saya sangat-sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada para narasumber, ya, Ibu Dr. Majiriana, Bapak Profesor Intan Ahmad, siap. Bapak Dr. Hermanu Triwidodo dan Bapak Dr. Budi Cahyono. Ini adalah guru-guru saya juga, gitu ya. Jadi saya pun akan belajar hari ini menyimak apa yang Bapak Ibu sampaikan, ya. Standby di sini untuk, ya, sekali lagi ini sangat kompeten, ya. Jadi narasumber ini sangat kompeten pada bidang masing-masing dan jarang kesempatan ini bisa kita dapatkan barangkali, ya. Kalau secara offline barangkali kita perlu tenaga dan biaya untuk sampai ke suatu tempat. Nah, ini dengan online ini kita bisa mendapatkan
ilmu. Walaupun kita tidak bisa bertatap langsung dengan para narasumber tentu saja. Ya. Kemudian kepada moderator Ibu Siti Arinda dari Universitas Sriwijaya, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk menjadi moderator di sini dan juga host Pak Dr. Yusuf Hidayat dari UNPAD, saya kira bagian dari panitia ini, terima kasih juga atas waktunya. Jadi saya berharap kita sebagai peserta barangkali bisa mengambil pelajaran, ilmu, dan pengetahuan dari para narasumber. Mungkin juga ada peluang-peluang yang bisa kita jadikan tema-tema penelitian yang akan kita ajukan ke dalam sebuah proposal penelitian barangkali, ya. Nah, sehingga ini juga harapan kita besar sekali agar entomologiwan yang tergabung dalam PI ini bisa lebih banyak meneliti, ya, selain barangkali yang dosen juga mengajar, ya. Mengajar dengan banyak meneliti saya kira jauh lebih bermakna daripada kita hanya dari textbook seperti itu, ya. Kemudian juga barangkali kita bisa mendapatkan kesempatan berkolaborasi baik dengan narasumber maupun dengan para audien lainnya, karena kita bisa lihat dari chat, bisa kita lihat dari apa peserta gitu, mudah-mudahan bidang kita sama dan kita bisa berkolaborasi. Nah, inilah yang kita harapkan seperti itu. Dan yang terakhir saya memberikan apresiasi juga yang tinggi terhadap kepada panitia, ya, yang sudah seri ketiga ini di bawah komando Bapak Wakil Ketua yaitu Bapak Dr. Suputa, yang saya kira hanya dengan dedikasi tinggi lah kita dan kecintaan kita pada PI kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang melelahkan sebetulnya, ya. Selama bulan Oktober ini kita terus melakukan webinar hampir setiap minggu seperti itu. Tapi untuk manfaat yang besar untuk anggota dan juga masyarakat, kita tetap melaksanakan kegiatan ini, ya. Untuk itu jangan lupa juga nanti ada kuis yang bisa diikuti, ya, dengan hadiah yang sangat menarik. Saya kira nanti Bu Aras akan menyampaikan, ya, kita bisa mengikuti dengan baik. Untuk itu sekali lagi selamat menikmati hidangan santap siang dari PI, ya, di siang hari ini. Semoga bisa menambah ilmu kita, ya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datang atas sambutannya dan juga pesan-pesannya. Nah, kita lanjutkan dengan sesi utama, yaitu sesi pemberian materi dari para narasumber. Nah, sesi ini akan dipimpin oleh, mohon Bu Lia ditampilkan CV-nya, oleh Profesor Dr. Siti Herlinda. Beliau adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan sekaligus juga sebagai ketua PI Cabang Palembang. Sedikit biodatanya, Profesor Siti Herlinda ini adalah alumni dari S1-nya di Universitas Sriwijaya. Kemudian untuk pendidikan S2 dan S3-nya dari Institut Pertanian Bogor. Nah, mungkin itu sedikit mengenai kurikulum vitae dari Profesor Siti Linda. Nah, selanjutnya kami serahkan acara selanjutnya kepada Ibu Profesor Siti Helinda untuk mengatur jalannya kegiatan ini. Kami persilakan Ibu Profesor Dr. Siti Helinda. Terima kasih Pak Yusuf Hidayat. Baiklah Bapak Ibu semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PI Pusat, Prof. Dadang, yang telah mempercayakan saya untuk memandu acara seminar virtual hari ini. Dan terima kasih juga kepada pembicara dan kepada peserta yang hadir pada saat ini. Baiklah, kita mulai saja acara kita hari ini. Kita akan menampilkan empat pembicara senior kita. Di sini ada Ibu, pertama ini ada Ibu Majariana Krisanti, beliau dari Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor dengan topik, dengan judul Entomologi Perairan, Fungsi Serangga Perairan dan Upaya Konservasi. Kemudian pembicara kedua ini Prof. Intan,
dengan judul Entomologi Kesehatan, Menyikapi Permasalahan Serangga Kesehatan di Indonesia. Beliau dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dosen ITB. Kemudian pembicara ketiga dengan judul, ini entomologi pertanian dengan judulnya Permasalahan Serangga Hama pada Masa Mendatang di Indonesia, dengan pembicara Dr. Hemanu Tri Widodo dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pembicara terakhir, ini entomologi kesehatan dengan judulnya itu kehutanan. Kehutanan. Pengelolaan serangga hama pada hutan tanaman yang berkesinambungan, ancaman dan peluang, dengan pembicara Bapak Dr. Budi Cahyono. Beliau dari Plant Protection Head Sinarmas Forestry PT Arara Abadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembicara pertama, Ibu Maja Riana Krisanti. Mohon perkenan panitia untuk menampilkan CV beliau, CV singkat beliau, kurikulum PT-nya. Halo, apa bisa ditayangkan dulu CV-nya? Ibu Dr. Maja Riana Krisanti, ini dosen Fakultas Perikanan IPB. Beliau S1 di Institut Pertanian Bogor, begitu juga S2 dan S3-nya. Beliau dari Fakultas Perikanan tadi sudah ya. Baiklah, ini ya terlalu ngezoom ya, jadi nggak terlihat full ininya ya, yang di bawahnya. Emailnya nanti bisa ditayangkan. Ini kalau kita lihat ini, kalau di ini saya terlalu ngezoom ya, jadi yang di bawahnya nggak terlihat. Mungkin CV singkat beliau cukup ya, kita langsung masuk kita meminta beliau untuk mempresentasikan isi materi beliau. Waktu kami berikan untuk Ibu selama 20 menit. Kami persilakan, Bu. Mohon maaf, Bu, ya, nanti 5 ya. Menit sebelum selesai, nanti mohon izin saya mengingatkan. Wah, terima kasih. Soalnya takut ngomongnya kepanjangan. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Prof. Linda. Ya. Mohon izin share, Bapak, Ibu. Sebelumnya saya menyampaikan dulu terima kasih kepada Prof. Dadang yang sudah memberi kesempatan dan lebih tepatnya memaksa saya untuk berani bicara, karena terus terang dari awal saya agak keder nih bicara di tengah-tengah para entomologiwan yang sudah berkiprah di sana-sini, sementara saya biasa main hanya di air. Biasa kalau orang air suka begitu kentas dari air, kalau orang Jawa bilang, apa ya, kaget. Baik, saya izin share. Ini ada materi. Mudah-mudahan mencukupi waktunya. Saya terima kasih Bu Prof. Linda nanti akan memberi apa menyampaikan batasan waktu. Jadi secara singkat saya bisa slide show, Bu. Iya, itu. Nah, ini jadi topik yang diminta oleh Prof. Dadang adalah entomologi perairan, fungsi serangga perairan, dan upaya konservasinya. Di sini saya menyertakan juga, maaf, saya menyertakan juga alamat email tadi di CV juga sudah ada. Saya dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi kami juga main-main serangga air, tapi sayangnya ya terakhir saya megang penelitian yang serangga air, mahasiswa yang mau penelitian sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Jadi memang ini agak disegani tanda kutip, tidak terlalu disukai mahasiswa karena makhluknya kecil dan mainnya di air. Nah, itu yang susah nih, pada enggak maunya di situ. Tapi ini hal yang menarik. Baik, nanti kita lihat bersama, membagi apa yang ingin saya presentasikan dalam 5 bagian.
Yang pertama, serangga air. Ini semua bentuknya pertanyaan karena saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin kenalan nih, serangga air itu apa sih? Nah, sebelum sampai kepada serangga airnya, mau cerita sedikit, ini saya ambil dari cover dalam buku Invertebrate Zoology. Jadi invertebrata semuanya. Di sini buku tersebut menampilkan suatu pie diagram mengenai komposisi jumlah spesies hewan, jumlah spesies dari yang sudah dinamai. Nah, dari keseluruhan hewan yang sudah mendapat nama, baik sudah diidentifikasi, sudah diketemukan, itu Bapak-Ibu bisa lihat kurang lebih 3/4 itu adalah insekta dari berbagai ordo. Dan ini akan sangat menarik. Kemudian, jadi apa nih serangga air? Secara ringkas, serangga air adalah serangga yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air atau berhubungan dengan air. Ini termasuk, kalau saya di kuliah, saya menyebutnya filum uniramia. Nanti saya jelaskan mengapa uniramia, bukan arthropoda. Jumlah serangga, serangga yang sudah teridentifikasi, kelompoknya kurang lebih rata-rata sekitar 35. Rasanya 35 enggak, belum nambah ada yang ordo baru. Nah, 11 ordo itu memiliki larva atau nimfa atau yang sepanjang daur hidupnya ada di air. Nanti saya tidak akan sebutkan karena cukup panjang. Nah, mengapa tadi uniramia? Ini untuk membedakan dengan krustasea. Jadi, saya mengambil dari buku ini. Ini bukunya sudah cukup lama sebenarnya, tahun 93. Hanya saja karena tidak terlalu diikuti, jadi serangga air masih banyak menggunakan sebagai arthropoda. Buat saya nggak masalah sepanjang buku yang dijadikan acuan sama. Jadi kalau bicara pakai buku Barnes dan kawan-kawan, Anda bicara arthropoda, jadi salah jatuhnya. Tapi kalau pakai ini, dia menyebutnya uniramia. Kenapa? Karena kalau serangga itu, kaki yang beruas-ruas itu hanya satu, tidak bercabang. Sementara kalau krustasea, nanti setelah ruas pertama itu koksa, ruas kedua basis, dia akan bercabang menjadi endopod dan exopod. Sehingga dia biramus. Nah, itu yang membedakan. Makanya serangga air kalau saya sering meminta mahasiswa saya menyebutnya sebagai filum uniramia, dan arthropoda naik pangkat jadi superfilum. Kemudian yang membedakan lagi dengan krustasea adalah molting line-nya. Kalau insekta secara umum molting line-nya itu dari depan ke belakang. Ya, jadi dari kepala sampai ke ekornya seperti zipper petsleting. Nah, sementara kalau krustasea, molting line-nya itu membelah atau melintang di perbatasan antara toraks dengan abdomen. Saya kira itu mungkin kalau di molting secara umum, teman-teman juga sudah jelas ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, kita bisa ketemu serangga air di mana saja sih? Semua perairan tawar sebenarnya kita bisa temukan serangga air. Sungai, danau, kolam, sawah, tadi sudah ngobrol dengan Prof. Linda, perairan tawar lain, ada sedikit yang di pesisir, hanya saja ini kajiannya sedikit, karena terus terang susah juga samplingnya, karena dia adanya di istilah kami swazon, jadi daerah limpasan air di tepi pantai itu. Sehingga agak susah samplingnya, tapi kita bisa lihat dia ada atau tidak dari serangga dewasanya yang berterbangan di dekat daerah pertemuan tadi. Nah, kemudian di dalam airnya sendiri, dia ada yang menjadi bentos, infauna di dalam meliang, atau epifauna, jadi melata atau merayap di permukaan substrat dasar. Kemudian ada yang neoston, itu yang seperti anggang-anggang, kalau orang Sunda bilangnya engkang-engkang, yang di atas permukaan air. Kemudian ada perifiton yang menempel pada benda-benda yang tenggelam, termasuk tumbuhan air, batuan, atau
kadang-kadang ada kayu tenggelam, itu ya kadang menempel di situ. Lalu ada yang nekton seperti ikan, tapi dia lebih berfungsi untuk mencari udara, jadi bolak-balik ke permukaan air untuk mengambil oksigen langsung dari permukaan air. Nah, faktor lingkungan apa sih yang mempengaruhi serangga air? Sebenarnya banyak faktor lingkungan. Apapun yang ada di air, karena dia hidup di dalam air, itu akan mempengaruhi hidupnya. Nah, hanya saja yang dasar ini ada suhu, pH, kemudian turbidity atau kekeruhan, kemudian dissolved solid dan suspended solid, lalu yang paling penting oksigen terlarut dan bahan organik. Nah, ini saya ada percobaan terkait dengan parameter-parameter ini. Hanya saja untuk memastikan kondisi yang dicobakan sama, kami membuat yang namanya substrat buatan yang diletakkan di Danau Lido. Danau Lido itu danau di selatan Bogor, perbatasan dengan Sukabumi. Danau buatan sebenarnya cuma karena sudah ratusan tahun sering dianggap sebagai danau alami. Nah, kami membuat substrat buatan seperti ini yang diletakkan di lokasi yang dekat karamba jaring apung dan lokasi yang bebas dari karamba jaring apung. Jadi substrat buatan ini kami letakkan di sana selama 2 bulan. Kemudian setiap minggu ini diambil substratnya, dikering, kemudian dianalisis apa saja sih biota yang ada di dalamnya. Setelah mengeluarkan biota yang non serangga, di sini kami menemukan yang dominan larva chironomid. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa di daerah karamba jaring apung pada minggu pertama di kedalaman substrat buatannya 3 tingkat tadi, 2 meter, 3,5 meter dan 5 meter. Nah, di kedalaman 2 meter pada minggu pertama kurang lebih jumlah spesies yang diketemukan hampir sama. Kemudian di minggu kedua mulai terlihat perbedaan, jadi di non-cage, jadi yang beda dari yang tidak ada tekanan bahan organik, jumlah spesiesnya lebih banyak. Di kedalaman 3,5 meter, ini dari awal sudah terlihat bahwa di non-cage ini lebih banyak. Dan ini sejalan juga dengan yang kelimpahannya, kurang lebih polanya hampir sama, Bapak-Ibu bisa lihat. Dan setelah kami di perikanan, selain serangganya, kami juga lihat kualitas airnya. Nah, dari sini kami bandingkan. Nah, di daerah karamba jaring apung atau cage culture, biasanya bahan organik tinggi ini terlihat dari nilai BOD, kemudian kekeruhan dan total suspended solidnya tinggi. Sebenarnya polanya sudah jelas sih, apalagi terus diperkuat dengan rendahnya oksigen larut di kedalaman 3,5 meter dan 5 meter. Nah, larva abundance-nya dan diversity ini cage culture lebih kecil daripada non-cage secara umum. Ini publikasi saya dan pembimbing pada tahun 2013. Kemudian di sini ada suatu percobaan lagi di lab ini untuk melihat 3 level bahan organik terhadap perkembangan larva chironomid dengan kita mengumpulkan ekmas dari Danau Lido untuk melihat bagaimana perkembangan dari larva chironomid. Saya ada mohon izin untuk share video. Ini nggak lama sih videonya. Ntar ganti dulu. Ya. Jadi ini ekmas, satu telur dengan, nah ini mulai menetas.
kurang lebih sekitar 17 jam sejak kami mengambil dari Danau Lido. Dan ini, larva ini masih di dalam ekmasnya, masih di dalam lendirnya. Jadi sudah bergerak-gerak. Sebenarnya saya ada foto di dalam ekmas itu ada banyak protozoa, hanya saja tidak terfilmkan. Ini videonya mulai keluar semuanya. Videonya nggak tampil ya, Bu? Baik. Apakah masih bisa diikuti, Bapak-Ibu? Tidak muncul kalau di... Oh, sorry. Nggak terlihat filmnya, Bu? Iya. Apa yang lain melihat? Yang lain bisa lihat tidak? Terus diklik dulu. Tidak kelihatan, Bu. Tidak, Bu. Tidak terlihat, aduh, Bu. Maaf sekali. Ya, ya sudahlah, daripada kita menghabiskan waktu dengan ini, kita lewat saja. Ya. Jadi saya hanya mau menyampaikan bahwa di percobaan ini kita mengumpulkan massa telur. Ini massa telurnya seperti ini. Kurang lebih 5 mm, jadi kecil, harus awas sekali untuk mencarinya. Hanya saja di percobaan ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata setelah kami pengamatan yang menggunakan video tadi, larva stadia pertama, ini kalau chironomid di air ada 4 stadia. Nah, stadia pertama, di teorinya katanya planktonik. Kami tidak menemukan stadia planktonik. Jadi, sepertinya dia tetap di dalam ekmas, karena di dalam ekmas itu ada protozoa. Dan 3 level bahan organik itu mempengaruhi stadia larva yang dilalui oleh chironomid. Baik, ini makanan serangga. Makanan serangga air, dia berperan sebagai konsumer CPOM, coarse particulate organic matter, jadi bahan organik kasar. Ini kalau di sungai, di hulu. Kemudian ada juga yang menjadi konsumer dari bahan organik yang lebih kecil, mulai dari suspension feeder. Ini non-filter feeder. Sebenarnya ada videonya, tapi ini bisa di klik sendiri di YouTube, dan ini bukan video saya, jadi saya nggak mau menayangkan. Silahkan ditelusuri sendiri. Ini menarik sekali tingkah lakunya di dalam air. Kemudian lanjut, ada yang deposit feeder dan memakan autotrof atau biasanya ganggang. Nah, bagaimana fungsinya? Fungsi serangga air kalau dari kelompok-kelompok tadi, ini membentuk jaring makanan. Secara sederhana seperti ini, jaring makanannya. Jadi yang CPOM tadi dimakan oleh kelompok shredder. Kemudian ada kelompok karakter, scraper, dan predator. Nah, kelompok predator ini kalau di air ada beberapa yang cukup mengejutkan. Contohnya ini Hemiptera, Lithoceros deiroli. Ini ada dilaporkan di National Geographic. Kami punya spesimen ya, waktu senior saya menceritakan bahwa Lithoceros ini bisa membunuh ikan, setengah tidak percaya, tapi pas lihat spesimen ya, spesimen yang kami punya di lab itu kurang lebih 8 cm ininya, panjangnya dari depan ke belakang. Nah, itu sangat sangat besar, cukup besar, dan sehingga bisa membunuh ikan. Kalau di pertanian ikan, pembudidaya ikan, terutama yang membenihkan, ini termasuk hama yang sangat mengganggu. Nah, manfaat serangga air buat manusia apa? Sumber protein. Beberapa tempat, ini saya ketemu yang ada fotonya saja di Bali, tapi saya tahu di berbagai lokasi di daerah Jawa Barat, ini banyak memanfaatkan anak capung atau kini-kini untuk makanan. Kemudian pakan ikan, awal saya kuliah di perikanan, saya tahunya pemakan jentik-jentik adalah ikan seribu. Dan ikan seribu itu nggak menarik lah, ikannya kecil, buncit, tampangnya jelek. Tapi yang ini jadi menarik karena menjadi makanan ikan cupang. Bapak-Ibu mungkin
kenal, apalagi sejak pandemi ini cupangnya dari naik daun karena buat orang-orang mengusir kebosanan kadang pelihara cupang. Nah, ini termasuk salah satu pakan alaminya, jentik nyamuk. Kemudian tadi chironomid dijual, bahkan di beberapa tempat dijual dalam bentuk kering, disebut sebagai bloodworm. Lalu ada yang umpan pancing. Kemudian untuk bioindikator dan edukasi lingkungan, ini bisa di sungai atau di danau. Untuk yang di sungai kami pakai untuk mengajar ke mahasiswa. Kami punya buku, bukan buku, ini suatu kit indikator yang kami buat, saya dan teman-teman buat di lab. Ini untuk praktikum, tapi sempat juga disampaikan ke anak-anak SMA. Jadi untuk mengakses secara sederhana bagaimana kesehatan sungai tersebut. Kemudian ada lagi penelitian belum lama ini penulis pertamanya tadi saya lihat ada Mas Wahid, apa kabar? Ya, jadi di danau, ini penelitiannya dilakukan di 4 danau dengan ukuran yang dan ketinggian kurang lebih sama. Dari sini secara umum kita menemukan bahwa dari keempat danau ini, begitu daerahnya lebih padat penduduk, itu oksigen tinggi, oksigen rendah dan kekeruhan tinggi, sehingga jumlah kelimpahannya pun rendah. Lanjut, nah ini maaf, kalau ini yang di sungai, penelitian kami di hulu sungai Cisadane, di sini kami menggunakan signal 2, jadi untuk membedakan apakah sungai yang di dalam Taman Nasional lebih sehat dibandingkan yang di luar, melalui kondisi serangga airnya. Bisa dilihat bahwa sungai yang ada di dalam Taman Nasional ini berada di kuadran 1 pada signal yang artinya perairan baik, sementara yang di luar itu masuk di kuadran 3 atau moderately polluted. Ya, karena di tengah kampung sekalipun belum terlalu ramai. Nah, apa sih upaya konservasi yang bisa dilakukan untuk serangga air? Serangga air hidup dalam air, mau tidak mau dia akan berinteraksi. Jadi mau tidak mau kalau upaya konservasi, kita sebenarnya lebih tepat untuk mengelola lingkungan perairan. Kenapa demikian? Ini ada satu contoh, teman-teman, Bapak-Ibu bisa browsing di sini. Ini contoh life cycle dari kunang-kunang di sungai Arima di Jepang. Jadi ini sebenarnya mahasiswa yang buat bagaimana interaksi antara air dengan lingkungan luar. Sehingga kalau di sini kunang-kunangnya bertelur, kemudian larvanya melalui hidupnya di dalam air, dan dia makan sejenis keong. Keong itu harus hidup di tempat air yang bersih. Lalu larva tingkat akhir, dia akan mencari substrat untuk meliang, menjadi pupa, baru menjadi dewasa. Teman-teman dan Bapak-Ibu bisa bayangkan jika keong ini tidak ada, karena keong ini hidup di perairan yang bersih, harus air yang bersih. Kemudian bayangkan lagi jika sungainya diberi pembatas, diberi beton. Kunang-kunangnya tidak menemukan tempat untuk meliang menjadi pupa. Ya. Itu baru cerita kunang-kunang. Nah, banyak lagi potensi kajian yang bisa dilakukan terkait serangga air, mulai dari bagaimana serangga air di berbagai ekosistem perairan darat, baik distribusi, populasi. Maaf, saya lupa mengingatkan, waktunya sudah habis karena menariknya saya sampai lupa mengingatkan. Oke, Bu, saya cepatkan saja, dan ini materi bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu di materi yang sudah saya share ke panitia. Sebenarnya ada bonusnya, tapi nanti di bagian itu saja. Pas bagian terakhir sih sebenarnya, Bu, nanti kita pakai di buat diskusi. Makasih, Bu Herlinda. Terima kasih, Bu. Menarik sekali ya kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan narasumber kedua, ini benar-benar ada hubungan yang erat. Jadi tadi kalau kita lihat ada
ada serangga air itu nyamuk yang ternyata bisa menjadi pakan ikan gitu Bu ya. Tapi tadi saya lihat ada predator lagi makan ikan gitu Bu ya. Itu ya, bagi betul. Kami predator itu juga pengendali serangga fitopak itu Bu. Jadi yang peran hama juga. Nah, mungkin kalau kita kedepannya bisa kerjasama, bisa memilah-milah mana yang berperan sebagai predatornya ikan, mana berperan sebagai predatornya fitopak, dan yang mana bisa menjadi pakannya, gitu, itu sangat menarik. Kedepannya kita bisa berkolaborasi, jadi tidak inbreeding, proteksi tanaman. Betul, Bu. Bisa kerjasama dengan teman-teman perikanan. Berikutnya, narasumber berikutnya akan berbicara tentang ya yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua ini. Kita mungkin semua sudah mengenal ini mantan dirjen kita ini Profesor Dr. Intan Ahmad ya. Beliau dosen di Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB. Beliau S1-nya biologi di ITB, kemudian S3-nya entomologi di University of Illinois Amerika Serikat ya. Ini judul beliau adalah Entomologi Kesehatan. Nah, ini menarik sekali ya. Nanti kita bisa hubung-hubungkan dengan materi pembicara pertama ya. Menyikapi permasalahan serangga kesehatan di Indonesia. Kami persilakan Prof, waktu kami berikan selama 20 menit. Terima kasih Ibu Moderator. Izinkan saya Apakah sudah muncul? Sudah Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PII yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sesuatu yang berkenaan dengan entomologi kesehatan. Terima kasih juga kepada moderator. Ini yang akan saya sampaikan, entomologi kesehatan, permasalahan yang ada di Indonesia itu kira-kira bagaimana. Ini kita mulai dengan definisi dulu. Jadi entomologi kesehatan ya dikenal kalau di luar negeri itu entomology apa medical entomology biasanya dipelajari bersama-sama dengan entomology untuk entomologi kesehatan untuk hewan. Gitu. Misalnya pada waktu saya dulu ambil mata kuliah ini tahun 1989, 31 tahun yang lalu itu bukunya sampai kuning. Yang ini nih, yang kuning ini bukunya. Tapi ini kuning bukan karena kelamaan, memang warnanya kuning. Jadi ilmu yang pelajari secara khusus serangga yang mempunyai peran penting bagi kesehatan, baik kesehatan manusia maupun hewan. Tapi saya akan share berkenaan dengan ya tentu manusia. Tapi biasanya karena bukan serangga saja yang mengakibatkan permasalahan kesehatan, jadi di mites atau tungau, caplak juga dibahas di sana pada waktu kita mempelajari yang namanya medical entomology. Nah, sebenarnya orang, saya ingin Ibu dan Bapak memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Eli ini tahun ya awal-awal abad ke-20. Jadi dia mengatakan musuh utama manusia itu bukan manusia itu sendiri, tapi serangga. Karena banyak contoh, banyak kasus-kasus sejak sebelum Perang Dunia Pertama lebih banyak yang meninggal karena serangga dibandingkan karena perang. Saya ulangi, lebih banyak yang meninggal karena serangga dibandingkan karena perang. Jadi makanya WHO ini sudah mendingan kalau kita katakan per tahun sekitar ya plus minus 700 ribu orang yang meninggal karena serangga. Sebelum-sebelumnya itu jutaan, karena kita makin canggih, pengetahuan, sains dan teknologi, juga kemampuan kita mengobati para dokter dengan berbagai penemuan-penemuannya dan praktek klinisnya, bisa menyikapi ini dengan baik, sehingga makin kesini, makin kita kurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan dari serangga yang menyerang kesehatan manusia. Misalnya kita kenal bahwa kalau ini ada statistik dari WHO,
Jadi malaria, kita tahu Indonesia juga punya masalah dengan malaria. Tapi karena di Jawa tidak banyak, tapi coba kalau kita bergerak ke arah Indonesia Timur, mulai kita lihat malaria. Bicara tentang denggi, nah ini kalau ini tiap tahun kita ada masalah, demam berdarah. Bicara juga dengan filariasis, itu masalah. Jadi kita harus memberikan perhatian yang baik, menyikapi tentang ini. Jadi ini, dan biasanya kalau kita bicara serangga yang mengakibatkan apa, masalah kesehatan, tidak ada namanya nilai ambangnya. Berbeda dengan nanti yang bicara tentang entomologi pertanian, tentu ada nilai ambang ekonominya. Tapi kalau untuk kesehatan ini tidak ada. Satu serangga saja bermasalah. Nah ini contoh dulu. Jadi kita sekarang kita kenal kalau DDT itu, apalagi setelah diterbitkan bukunya Rachel Carson, itu banyak masalah. Tapi bayangkan apabila dulu tidak ada DDT, itu yang meninggal karena tifus, karena kutu badan, itu pediculus humanus, itu makin banyak. Jadi data dari WHO, dia menyelamatkan sekitar 25 juta orang. Jadi bayangkan anak kecil disemprot dengan das dari DDT, orang dewasa juga. Jadi banyak data-data yang menunjukkan betapa dahsyatnya sebelum ada antibiotik dan sebagainya berkembang untuk menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan yang diakibatkan oleh serangga-serangga vektor ini. Jadi ini body lice ini very serious. Jadi kenapa di sana very serious? Karena pada temperatur yang dingin, orang cenderung kurang menjaga kesehatan badan dan sebagainya. Tapi pada masanya memang penyebarannya luar biasa. Ini menyebar dari fesesnya. Kemudian selanjutnya, ini saya hanya contoh saja bahwa misalnya ini sengaja saya ambil. Karena di Amerika ini very, very big problem. Memang dia bukan penyebar penyakit, tapi kalau kita nginap di hotel, di apartemen, kemudian besok paginya kulit kita bentol-bentol merah jadi masalah. Jadi ini sempat hilang di Amerika ini. Jadi waktu saya studi di Amerika, cuma ada di laboratorium yang namanya bed bug ini. Tapi kalau sekarang, itu kalau orang menawarkan apartemen, dikatakan ini salah satu ciri yang punya nilai tambah adalah tidak ada bed bugs-nya. Jadi disappear for more than 40 years. Mereka udah kembali lagi. Nah, ini menurut saya science atau keahlian para entomolog, ya saya kira rekan-rekan entomologis di Amerika, kurang berhasil kalau menurut saya. Karena sampai menyebar ke seluruh negara bagian dan menjadi masalah besar sekali. Jadi kalau kita mengendalikannya, kita perlu pakai cara kita bagaimana nih cara mengendalikannya. Tapi ini adalah data, fakta. Bagaimana sempat hilang puluhan tahun, tapi muncul lagi. Muncul lagi. Nah ini di Indonesia nih. Saya beri contoh, ini filariasis. Filariasis ini. Bayangkan. Ini asalnya fotonya yang saya ambil, ini ada wajahnya. Mestinya jangan ditampilkan wajahnya. Jadi sengaja saya potong. Ini ambil dari surat kabar. Jadi bayangkan, saya pikir betapa dahsyatnya. Demam berdarah kita sudah tahu. Lalat juga punya masalah. Malaria banyak masalah. Jadi ini very serious. Jadi para entomologis, saya pikir kita perlu memberikan perhatian ini supaya kita hidup bisa lebih sejahtera, lebih sehat, gitu. Tentu juga dengan bantuan rekan-rekan para dokter dan juga fasilitas kesehatan. Ini very serious karena apalagi bicara filariasis, ini bisa puluhan tahun sampai begini. Kalau sudah begini, ya masalahnya luar biasa. Untuk demam berdarah, belum ada vaksinnya. Nah, ini contoh di Indonesia. Sengaja saya ambil bahwa sejak tahun 68, mula-mula ditemukan demam berdarah di Jakarta dan Surabaya. Berbagai upaya dilakukan. Tetapi over time, selama 50 tahun, kita bisa lihat trennya meningkat terus. Meningkat terus. Jadi dari tahun ke tahun. Nah ini apa yang terjadi sebenarnya? Segala macam upaya sudah dilakukan. Ini kematian. Mohon maaf, nggak begitu jelas. Jadi ini 2015 sekitar 1.000 yang meninggal, 2017 400, 2842, 2019 751, dan 2020 sampai bulan Juli sekitar 460. Jadi kalau kita para saintis, kita perlu berpikir
ini sudah puluhan tahun dengan berbagai upaya masih ada terus. Dan kita perlu pendekatan baru. Perlu pendekatan baru. Karena asalnya dari Jakarta dan Surabaya, ini sudah hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Walaupun pengetahuan kita makin baik. Kemampuan dokter untuk merawat pasien demam berdarah makin baik. Jadi harus kita cari upaya-upaya lebih baik dari yang selama ini ada. Sebagai tambahan. Jadi tambahan. Complementary, bukan mengubah. Complementary. Tapi perlu juga kita tahu apa yang menyebabkan itu sampai terjadi seperti ini. Ini adalah beberapa yang dilakukan di ITB dan juga dengan partner tentunya. Tentu zaman sekarang kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi kami punya kerjasama dengan Taiwan untuk melakukan dengue control program. Juga kita mempergunakan artificial intelligence, Internet of Things, bagaimana mengendalikan demam berdarah. Kemudian juga teknik jantan mandul. Memang ini sudah lama, tapi kenapa belum berhasil saja? Jadi perlu ada upaya-upaya agar kebolehjadiannya untuk dapat diterapkan lebih baik lagi. Jadi ini yang dilakukan di ITB. Nah ini saya katakan learning from Taiwan. Ini sudah tahu, tadi sudah saya sampaikan. Masalah di Indonesia, dari mulai hanya 2 kota menjadi hampir 500 kota. Jadi kasus naik turun dan selalu, ini saya tulis, despite all control and prevention programs, dengue cases remain high. Nah, kenapa ini? Nah, kalau lihat di Taiwan, jadi Taiwan tentu penduduknya beda, nggak sampai 30 juta, kita 270 juta. Tapi di Taiwan itu, ada pada tahun 2014 sampai 2015, lihat, dari kasus 43 ribu, drop hanya jadi 10. Dari 15 ribu atau 16 ribu, drop hanya 381. Ini apa yang mereka lakukan? Jadi ini menarik sekali. Nah, kami kerjasama dengan Taiwan ingin melihat mungkin saja model yang dilakukan di Taiwan itu bisa kita gunakan di Indonesia. Nah, di sana juga mereka punya data, banyak kasus-kasus karena banyak orang asing datang ke sana, termasuk dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana saja yang bawa sudah ini carrier dari demam berdarah karena sebelumnya dia sakit, jadi menyebarkan di sana. Nah, ini lihat. Tadi saya sampaikan. Jadi ini menarik sekali. Sehingga mereka bisa kontrol. Tidak ada namanya demam berdarah. Tapi apa yang terjadi, itu bisa kita pelajari. Ini kami melakukan melakukan satu kerjasama. Intinya adalah kita melakukan suatu pendekatan terintegrasi. Jadi kita pelajari vektornya, virusnya kita pelajari, dan kemudian juga sosial ekonominya. Jadi bagaimana peran masyarakat. Nah di Taiwan dan Singapura juga, kenapa berhasil? Karena masyarakatnya itu luar biasa membantu. Jadi tidak misalnya kalau di kita mungkin terlalu memberikan, nah itu kan tugas Kementerian Kesehatan, tapi tugas kita sebagai masyarakat itu harus terjadi. Nah di negara-negara tersebut itu luar biasa. Nah ini yang harus kita gelorakan masyarakat. Jadi bagaimana prinsip 3M itu sudah bagus sebenarnya, menutup, mengubur, membuang segala macam, tapi itu harus kita lakukan dengan pengetahuan-pengetahuan. Jadi ini kerjasama internasional melibatkan Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran UNPAD, kemudian Dinas Kesehatan di Bandung, nah, ini di Taiwannya Chungsing University, dan kemudian Center for Disease Control di Taiwan. Ini masih berlangsung. Ini data yang kami lakukan, bagaimana kami mengumpulkan data di salah satu kelurahan di Bandung, di Sekerjati. Jadi kami meletakkan Ovitrap seperti ini, data dari 2018 sampai 2020. Jadi kami akan lihat selama 3 tahun ini bagaimana fluktuasi dari telur yang dikumpulkan, sehingga datanya akan baik sekali. Nanti tentu dihubungkan dengan berbagai insiden yang ada. Nah, ini contoh, mohon maaf tidak lengkap saya berikan karena belum publish. Tapi ini bisa kita lihat, memang selalu banyak nyamuk telur yang kita peroleh dari tiap ovitrap yang dipasang ini. 2018, 2019, kemudian ada 2020 ada juga. Ini datanya akan bagus sekali, nanti kita korelasikan dengan insiden dan sebagainya. Nah, ini juga sudah kami sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh di daerah Ibu dan Bapak, kalau misalnya air-air tergenang itu dibuang, ini pasti bisa mengurangi. Kemudian juga, nah ini juga yang sebelah kanan ini menarik sekali, karena bayangkan kalau outdoor dipasang ovitrap di luar rumah dan ditemukan telur, tidak aneh.
Tapi sebagian masyarakat itu tidak begitu aware atau tidak begitu, ya tentu, tidak begitu apa ya, peduli bahwa banyak nyamuk masuk ke rumahnya. Sehingga di dalam pun ini yang biru, indoor, itu ditemukan banyak juga. Dengan demikian, kalau ada orang yang terkena demam berdarah, ya mudah sekali menyebar di sekitar itu. Jadi sekampung bisa terkena demam berdarah. Nah ini juga kami, ini datanya adalah Fitrep dari tahun ke tahun, kemudian juga ini dalam dan luar, sedikit saja sebagai contoh. Kemudian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat dari yang rumahnya, rumah di apa di kompleks dengan perumahan yang katakanlah perumahan yang di tanda kutip di kampung. Jadi bagaimana willingness masyarakat di sana untuk membantu program ini apa demam berdarah. Ini yang menarik sekali karena masyarakat yang dari kampung itu lebih merasa ini sesuatu yang baik. Jadi mereka lebih willing to have, willing to pay. Nah itu data yang bagus sekali. Jadi itu yang setahu kami belum ada itu di data di tempat lain. Jadi ini adalah kajian sosial ekonomi yang baik sekali menghubungkan keberhasilan pengendalian dengan partisipasi masyarakat. Nah ini penelitian selanjutnya adalah yang tadi saya katakan. Jadi ini di tempat lain kami pasang yang namanya Ovitrap. Tapi ini Ovitrap agak canggih karena ada mic-nya, ada kameranya, terhubung dengan internet, kemudian ada program artificial intelligence di sini. Jadi dia langsung bisa mengetahui berdasarkan serangga yang masuk, itu dia bisa tahu apakah Aegypti atau Albopictus. Kemudian telurnya bisa langsung dihitung, kemudian kami juga mengukur CO2. Jadi ini agak canggih ini alatnya, jadi bagaimana dengan bantuan big data dan sebagainya dikumpulkan, nanti bisa keluar data, dan akhirnya tentu kita secara ini real time bisa mengetahui permasalahan yang ada. Termasuk behavior dari si nyamuk itu, kita bisa tahu kapan saja dia meletakkan telurnya, karena ini 24 jam direkam terus, dimasukkan ke big data. Jadi ini real time, kerjasama antara ITB, oleh dana dari LPDP, dengan Maranatha, dengan dinas, dan ini dengan perusahaan swasta. Ini sudah kami submit ke untuk dipatenkan Ovitrap. Ini contohnya ada dashboardnya. Ini Ovitrap-nya di luar. Nah, memang masalah memang Ovitrap ini kalau kita letakkan di tempat yang tidak bertuan bagus, soalnya barangnya besoknya bisa hilang. Jadi ini di satu daerah misalnya ini model. Jadi kita bisa tahu di Ovitrap A, B, C, atau K, berapa saja, kita bisa mengetahui telurnya berapa banyak per hari, kemudian sehingga kita bisa tahu, bisa early warning yang luar biasa. Bisa tahu apa yang akan terjadi. Sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya, ya kita tidak mengharapkan demam berdarah, tapi kasus-kasus demam berdarah, ini bisa kita kurangi, paling tidak dengan cara monitoring ini. Tapi the most important adalah pengalaman kami, bagaimana mengajak masyarakat. Sehingga dalam pekerjaan ini kami bicara dengan masyarakat, duduk bersama, berikan ini loh life cycle dari si nyamuk ini. Ini loh dia meletakkan telurnya di mana. Bedanya antara Culex dengan Aedes dan sebagainya. Supaya mereka tahu dan punya sense of responsibility. Itu penting sekali untuk kita. Dan terakhir ini ingin saya sampaikan, yang kami lakukan juga, ini mahasiswa kami di ITB, Benny Ernawan, mendapat bantuan dari Batan, dari IAEA, nih, Badan Atomic Energy, kemudian dari Ristek BRIN, kemudian juga dari ITB. Jadi mengembangkan teknik jantan mandul. Kalau orang mengatakan sudah lama memang ada, memang. Tapi masalahnya ada kendala-kendala teknis yang ini tidak mudah misalnya untuk menghasilkan good quality of nyamuk jantan yang bisa berkompetisi dengan wild type. Nah, itu bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita memberikan ini cara-cara tentu saja dengan metode yang sudah baku, tapi yang kami lakukan ini adalah mengembangkan yang sudah ada.
sehingga bisa dikerjakan dengan peralatan yang tidak secanggih yang ada misalnya di Eropa, di Australia, di China. Kami pernah lihat yang ada di China itu luar biasa. Jadi metode iradiasinya itu perlu kita kembangkan. Nah, kemudian nomor dua ini juga untuk packaging dan transporting. Misalnya kalau diiradiasi di Jakarta, kemudian ingin kita bawa keluar pulau, bagaimana agar bisa dibawa dengan baik sehingga pada waktu tempatnya bisa dilepas itu nyamuk jantan yang sudah steril dan tetap mempunyai apa figure yang sama dengan, ya memang tidak mungkin sama 100%, tapi paling tidak kita bisa membuat sesuatu yang cocok untuk Indonesia. Kemudian juga tentu kita perlu memahami potensi dari apa pola penyebarannya. Dan akhirnya dilakukan upaya nanti di tempat tertentu, kita cari tempatnya untuk dicoba ini, namanya teknik jantan mandul, bagaimana. Memang ada contoh-contoh di luar negeri, nah mungkin Indonesia karena memang Indonesia ini kepulauan, berbeda dengan di luar negeri itu, atau di Afrika dulu asalnya, itu terhadap screwworm, itu berhasil dengan luar biasa. Ini kita kembangkan, kami kembangkan dengan bantuan juga dengan dari IAEA juga tentu saya dari Batam. Jadi ini yang kami lakukan selama ini untuk turut berkontribusi mengembangkan berbagai kajian agar pengendalian nyamuk terutama Aedes aegypti ini bisa kita lakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, menarik sekali itu, Prof. Jadi 19 menit ini waktunya. Jadi siap. Sengaja enggak saya ingatkan karena kayaknya pas gitu ya. Baiklah Bapak Ibu peserta seminar, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa melalui room chat ini atau teman-teman yang di YouTube bisa ada kesempatan juga bertanya. Panitia akan mengambil semua pertanyaan itu untuk kita sampaikan ke narasumber. Ini sesuai jadwal yang ada ya. Kita ini di sini ada acara kuis ya kalau nggak salah di sini. Kuisnya akan dipandu oleh Bu Aras atau Pak Yusuf, ini kami persilakan. Jadi Bapak Ibu bersabar dulu, jangan apa kita belum beri kesempatan dulu untuk apa narasumber menjawab pertanyaan, jadi kita beri kesempatan untuk panitia menyampaikan kuis dahulu. Silakan. Bu Aras, Bu, silakan. Iya, Aras. Baik, Bu Moderator, Pak Yusuf, terima kasih. Bapak Ibu peserta, kembali lagi sore ini kita ingin berbagi berhubung ulang tahun PI. Mohon nanti dijawab, ada dua pertanyaan dalam sesi ini, dan kami hanya akan menyediakan satu pemenang pada Zoom dan satu pemenang pada YouTube berdasarkan jawaban yang benar dan cepat. Pertanyaan tidak akan diulang. Yang pertama, sebutkan salah satu manfaat serangga air. Pertanyaan kedua, sebutkan 4 bidang entomologi yang menjadi topik pada webinar sore ini. Terima kasih, Bu Moderator. Kami lanjut ya, Bu. Baik, sementara menunggu, silakan untuk menjawab pertanyaan kuisnya. Berikutnya kita lanjutkan ke dua narasumber berikutnya. Mohon perkenan, ini Bapak Dr. Hermanu Widodo untuk menyampaikan materinya berjudul Entomologi Pertanian, Permasalahan Serangga Hama pada Masa Mendatang di Indonesia. Di sini kita lihat beliau juga dosen dari Institut Pertanian Bogor, khususnya di Fakultas Pertanian, pendidikan S1-nya IPB, sama penyakit tumbuhan. Kemudian S2-nya ada dua beliau ya, mengambil bidang entomologi dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat. Kemudian S2-nya mengambil biometri dari universitas yang sama gitu ya.
Kemudian S3-nya entomologi di universitas yang sama. Kami persilakan Pak Hermanu untuk menyampaikan materinya. Waktu untuk Bapak 20 menit. Silakan. Terima kasih Bu Herlinda. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Mangga, Pak. Terima kasih. Saya di pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Prof. Dadang. Selamat juga sudah menjadi pemimpin kita untuk perhimpunan entomologi ke depan. Saya diberi tugas ini untuk memberikan materi entomologi pertanian permasalahan serangga hama pada masa mendatang di Indonesia. Saya ingin sedikit merubah judul supaya agak enak begitu. Saya ganti judulnya entomologi pertanian Indonesia bukan permasalahan tapi pengelolaan serangga hama pada masa mendatang. Tidak banyak begitu. Inginnya sebenarnya nanti saya ingin cepat gitu. Kalau punya waktu banyak ingin berbagi tentang apa dan di mana menjadi hama untuk yang akan datang, OPT apa yang akan outbreak, pemicu dan mekanismenya, upaya mitigasi dan pengelolaannya, lalu menghubungkan zaman now dengan segala macam teknologi, internet on people, internet of thing, dan lain-lain, kemampuan pengindahan jarak, lalu berkarya dan memilih bahagia. Karena seringkali kita berkarya itu juga kadang-kadang banyak halangannya. Tapi saya nggak akan membahas ini. Saya ingin sekedar membahas terutama kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan outbreak ke depan. Dan saya tidak akan menggurui karena ini sudah para ahli semua ini yang hadir di sini kaitannya dengan entomologi pertanian. Ini segera mengingatkan kalau pernah ingat Sodun model, saya kira ini membandingkan antara populasi sekarang dengan yang akan datang atau yang populasi sekarang dengan minggu lalu begitu. Yang di atas ini berarti positif perkembangannya, yang di bawah negatif. Biasanya pada populasi di bawah R ini itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi hama. Tapi ketika lepas dari release point ini akan menjadi oscillatory pada populasi tinggi yang biasanya kita bisa sebut outbreak. Ini kalau digambarkan secara itu begini, X itu extinction point, di titik ini serangganya akan musnah secara lokal, tapi ketika melewati ini, nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan ke depan ini melewati release point sehingga ke tingkat populasi yang tinggi yang menyebabkan kerusakan secara masif. Ya seperti kita tahu bahwa nanti yang banyak akan membuat pemicu outbreak OPT misalnya perubahan atau fenomena iklim, ada spesies invasif, yang ketiga pestisida, dan yang akan banyak saya soroti yang keempat, program pemerintah itu kadang-kadang juga sebagai pemicu. Itu yang nanti akan saya bahas lebih banyak dibanding dengan yang lain. Tantangan zaman now yang nanti akan juga kita harus bisa berubah dan mengikutinya, termasuk dalam penyesuaian pendidikan dan pengajaran. Termasuk dalam pendidikan dan pengajaran yang kemungkinan kita agak gagap nantinya kalau kita di perguruan tinggi bagaimana mengajarkan anak-anak, adik-adik kita dalam zaman milenial saat ini. Saya kira yang arahnya ini kalau yang biasa berkembang sekarang lalu di dalam ilmu-ilmu kita itu kita sudah mengalami evolusi saya kira dari spray and pray yang nyemprotnya mematikan serangganya menyemprot lalu berkembang pada integrated pest control
lalu menjadi IPM yang sekarang ini banyak diacu dengan berbagai macam interpretasi. Lalu sekarang ini, ke depan ini seperti yang ditekankan oleh Profesor Intan tadi, bahwa kita memerlukan pendekatan baru yang mungkin sekarang akan menjadi arah itu yang disebut pendekatan agroekologi. Yang utamanya mengedepankan ecosystem health supaya agroecosystem services bisa banyak dan itu dilakukan dengan rekayasa ekologis. Ya, saya kira Pak Andi dan kawan-kawan dari UGM sedang mempersiapkan buku katanya in press tentang pendekatan. Dan dari Brawijaya saya tahu juga sudah melakukan penelitian di lapang kaitannya dengan ini secara intensif, tidak hanya kesehatan ekosistem dalam satu musim tadi dengan mempertimbangkan antar musim dengan landscape yang jelas. Ini nanti banyak kaitannya, kalau saya ingat ini adalah yang diajarkan Profesor Aunu pada saya bahwa dalam kedepannya nanti akan ada dua tindakan pengelolaan, yaitu tindakan pengelolaan preemptif yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan pribumi, pengalaman musim lalu, literatur, dan pemahaman yang lain berdasarkan pemahaman terhadap agroekosistem dan diintegrasikan dengan sistem budidaya tanaman. Yang kedua dengan monitoring, yang ini nanti juga yang akan menentukan tindakan responsifnya. Ini yang nanti juga akan perlu kita lakukan, ini yang dilakukan Profesor. Saya akan lebih mengamati tentang ini, bahwa seringkali yang membuat problem itu justru kalau dari segi ilmuwan, ilmu pengetahuan dan lain-lain, tapi kadang-kadang sangat bertentangan dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi kadang-kadang yang membuat insect outbreak itu bukan cuaca, bukan pestisida, bukan yang spesies invasif, yang kadang-kadang kebijakan kita yang kadang-kadang. Jadi kadang-kadang penerjemahan dari perintah misalnya RI1 pada waktu-waktu yang lalu, misalnya di Indonesia tiada hari tanpa panen di Indonesia, itu maksudnya bahwa Indonesia itu sangat beragam sehingga bulan ini panen di Jawa Barat, bulan depan Jawa Tengah, bulan kedepannya Jawa Timur, lagi nanti pada musim yang lain Sulawesi Selatan gitu. Tapi ketika diterjemahkan secara tidak benar, bahwa tiada panen yang di Indonesia seperti ini, diterjemahkan bahwa tiada hari tanpa panen itu ada di suatu wilayah tertentu, satu kecamatan, misalnya di Lampung yang sudah punya pola tanam sendiri dipaksakan supaya tiada hari tanpa panen, sehingga bertentangan dengan pola tanam yang ada, menanam padi pari pantun, sehingga menimbulkan ledakan hama di mana-mana. Jadi itu pemicu. Nah, ilmunya bukan. Nah, yang sekarang ini menjadi tren, saya kira juga ada terjemahnya akan agak salah ketika ada perintah untuk membuat push estate yang diterjemahkan dengan pembukaan lahan baru dikelola oleh satu perusahaan yang agak besar. Padahal kalau estate-nya itu dianggap ada pertanaman yang luas, sebenarnya di utara Jawa Barat itu ada 400.000. Hanya mungkin manajemennya harus diperbaiki. Jadi kalau membuat Pantura Jawa Barat itu menjadi food estate, yang diperbaiki adalah tata kelola, kelembagaannya, pelayanan pada petani, dan lain-lain, sehingga itu menjadi satu kesatuan begitu, kesatuan manajemen, seperti yang tadi Pak Intan juga jelaskan, kalau di demam berdarah bisa dilakukan, dengan memanfaatkan information teknologi yang ada sekarang. Jadi nanti ada perubahan sistem pengamatan, ada kesamaan sikap dari perubahan kelembagaan, dan lain-lain. Ini akan bahaya kalau pusat state misalnya di Kalimantan Tengah, nanti di Merauke, dan lain-lain. Itu sejarah, kalau saya menyebutkan itu dalam bahasa Perancisnya itu Lali Blai Sembrono Jiro, membawa bencana, gegabah menuai musibah. Jadi kalau
kalau ini kita tidak lakukan. Itu kalau tantangan dan PR kita ke depan, saya kira ini nanti kalau berkaitan dengan pesan Profesor, kira-kira teman-teman akan meneliti apa? Yang pertama tadi pendekatan agroekologi akan mengemuka, sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan itu, misalnya ada strip planting dari tanaman refugia, ada istilah lagi misalnya high density vegetation patches, lalu diverse vegetation patches, pola-pola mosaik tanaman di lapangan itu juga. Chemical ekologi akan penting, komunikasi yang dilakukan, yang perlu diteliti. Untuk bidang pestisida, resistant management dan resurgent management mungkin juga perlu di dilakukan. Kaitannya dengan cross resistant dari berbagai macam di berbagai tempat dari yang sama, lalu timbulnya cryptic species karena perlakuan yang berbeda itu juga bisa menjadi dilakukan. Jadi kita akan bisa melakukan kaitannya dengan resistant management dan resurgent management. Resurgent managementnya ada dua saya kira, yang biasa disebut nanti kalau ada Prof. Andi bisa menjelaskan lebih detail, yang disebut physiological resurgent dan ecological resurgent. Jadi physiological resurgent itu karena pengaruh pestisida terhadap proses fisiologi dalam serangga, dan itu sudah banyak dilaporkan penelitian-penelitian Pak Andi, semua bimbingannya banyak, itu juga banyak melaporkan bahwa penggunaan subletal dose bisa meningkatkan fekunditas, lalu fertilitas jantan betina, juga meningkatkan kecepatan makan, serta kemampuan diversitas yang lebih tinggi. Kalau ecological resistance itu biasa yang kita kenal dengan hilangnya musuh alami sehingga dia bisa lakukan. Saya tidak akan banyak. PR tantangan yang lain saya kira sistem pengamatan dan peramalan kita itu dikembangkan pada saat teknologinya masih mesin ketik tahun 70-an. Yang itu adalah pengembangan empiris dari data di lapang, dari peta tetap dan peta keliling, lalu dinaik ke atas, jadikan kesimpulan. Sekarang akan dibalik dengan menggunakan satelit, penginderaan jauh, lalu verifikasi ke lapang. Jadi nanti pola-pola itu yang harus mungkin diteliti. Jadi banyak orang yang tidak percaya bahwa kita bisa memindai luas serangan warung coklat dari udara dan membedakannya dengan kekeringan. Nah, nanti integrasi ilmu fisika dengan kita, bimbingan-bimbingan yang lintas itu, belum lagi nanti kaitannya dengan teman-teman di ilmu komputer untuk membuat platform untuk identifikasi dan lain-lain, itu saya kira perlu dilakukan PR dan tantangan ke depan. Tapi saya itu seringkali mengalami, ini ibarat ini yang satu ini jalan tol, yang ini jalan biasa. Nah, kita itu sudah menemukan teknologi yang tepat. Katakanlah Brawijaya sudah menemukan teknologi untuk pengelolaan kesehatan lingkungan melalui Brawijaya, melalui ecological engineering, rekayasa ekologi pada pertanaman berbasis tembakau. Jadi ada pola tanam tembakau, palawija apa, padi gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan gitu, dengan teknologinya sudah bagus. Jadi kalau seperti ini mobil merah itu teknologinya. Itu kalau di jalan tol gitu mungkin bisa itu lancar. Tapi seringkali yang dialami itu justru pada kondisi banyak kendala. Kalau di jalan biasa ini nggak bisa cepat itu. Karena ada angkot, ada naik sepeda, becak, dan lain-lain itu yang tidak bisa. Bahkan seringkali itu tidak bisa dijalankan karena faktor-faktor yang lain. Jadi kalau tadi saya memberi contoh, tiada hari tanpa panen itu di satu daerah, itu sangat bertentangan dengan ide-ide untuk penyehatan tanaman dan menghindari outbreak. Sehingga macet aja di situ. Jadi kadang-kadang kita nggak mau
ikut. Ini jadi teman-teman saya kira apa yang banyak merasakan teman-teman di jajaran Kementerian Pertanian. Dan ini harus seringkali kita ingatkan, nggak apa-apa. Kalau kita punya masukan bagus, mungkin harus dilakukan dari luar. Saya nggak ngambil waktu agak banyak karena Pak Budi nanti materinya banyak dan biasanya beliaunya berbicara detail. Saya rasa begitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampurasun. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Hermanu. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada peran pemerintah yang dapat menyebabkan terjadinya outbreak. Jadi fitopak itu bisa menjadi hama. Mungkin salah satunya juga ini ya Pak ya, masalah mungkin masih ada nggak ini sekarang subsidi pestisida ya. Jadi petani itu kalau pestisidanya murah, walaupun nggak ada fitopak ya, ataupun fitopak yang nggak berperan sebagai hama tetap disemprot. Mungkin itu yang perlu kita diskusikan. Itu bagian dari peran pemerintah yang kadang-kadang yeah. membuat outbreak. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermanu. Berikutnya kita sampai ke pembicara terakhir. Kami silakan Pak Budi untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya CV beliau. Mohon panitia untuk menayangkan. Baiklah, kita lihat di sini bahwa Dr. Budi Cahyono itu institusi beliau di Sinarmas Forestry PT Arera Abadi. Beliau S1-nya di Fakultas Pertanian IPB, S2 dan S3-nya di Tokyo University of Agriculture, Jepang, dengan judul materi beliau hari ini tentang entomologi kehutanan, pengelolaan serangga hama pada hutan tanaman yang berkesinambungan, ancaman dan peluang. 20 menit kami persilakan untuk Pak Budi. Baik, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Sudah terdengar, Ibu dan teman-teman? Terdengar Pak, clear, baik, jelas sekali. Gambar juga jelas. Jelas sekali. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Semangat pagi. Terima kasih kepada panitia webinar PII dan teman-teman entomologiwan kehutanan yang telah memberi kesempatan kepada saya, Budi Cahyono, dan tim saya, Dr. Wagner dan Pangky Sucahyono, untuk mempresentasikan topik pengelolaan serangga hama pada hutan tanaman yang berkesinambungan. Di sini ada ancaman dan peluang. Dalam presentasi ini, izinkan saya membatasi diri untuk menyampaikan beberapa aspek saja yang terkait dengan hutan tanaman, baik yang global maupun Indonesia, terutama dengan beberapa contoh ancaman serangga hama dan peluang pengendaliannya. Ada juga disinggung tentang pemanfaatan serangga sebagai polinator dan agen pengendalian hayati. Sebagai penutup nanti, kami menekankan pentingnya kolaborasi. Nah, sebagai pendahuluan, dalam suasana wabah COVID-19, kami sampaikan sebuah wisdom yang tersirat dalam satu kata dalam bahasa Mandarin yang berbunyi weiji, yang berarti krisis. Kata weiji, kalau dalam bahasa Jepang itu dibunyikan gigi dengan huruf kanji yang sama, terdiri dari dua huruf yaitu we, yang berarti danger atau bahaya, bisa juga kita katakan sebagai ancaman atau tantangan, dan ji, yang berarti opportunity atau peluang. Pesannya adalah, dalam setiap krisis selalu ada peluang. Setiap masalah ada solusinya.
setiap penyakit ada obatnya. Dengan optimisme ini, izinkan saya masuk ke dalam hutan, bukan hutan belantara, namun hutan tanaman, khususnya hutan tanaman industri. Luas hutan tanaman di bumi kita lebih dari 1 miliar hektar. Ini kurang lebih 30% dari hutan belantara. Dengan produksi kayu lebih dari 2 miliar kubik, lebih dari 50%-nya diproduksi di Asia Pasifik, dan dari hutan tanaman di Indonesia, kita dapatkan sekitar 41 juta kubik kayu. Produksi kayu di Indonesia tersebar di semua pulau, tapi yang sebagian besar, 80% lebih itu di Sumatera dan Kalimantan. Dan jenis kayu yang mendominasi adalah dari pohon akasia dan eukaliptus. Ini terutama untuk produksi pulp and paper. HTI di Indonesia dikelola oleh lebih dari 200 perusahaan dengan kondisi yang sangat bervariasi, baik dari sisi luasan maupun produktivitasnya. Sayangnya secara umum masih rendah produktivitasnya dengan rata-rata di bawah 20 kubik per hektar per tahun, annual increment-nya ya. Meskipun ada kabar baiknya juga, beberapa petak kami sudah ada yang melampaui 40 kubik per hektar per tahun, hampir menyusul Brasil yang jadi benchmark hutan tanaman industri. Kontribusi perusahaan ataupun industri kehutanan terhadap perekonomian dan lingkungan Indonesia itu cukup besar, lebih dari 12 miliar US dollar, dan dengan hanya menanam kayu dari dan dengan hanya memanen kayu dari hutan tanaman, maka kita bisa mengurangi tekanan terhadap hutan konservasi maupun hutan lindung. Pembangunan hutan tanaman yang berkesinambungan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar dan juga mengadres kepedulian terhadap lingkungan yang sejalan dengan konsep sustainable development yang dicanangkan PBB. Untuk itu ada beberapa skema sertifikasi kehutanan yang berwawasan lingkungan, baik yang nasional seperti PHPL, itu pengelolaan hutan produksi lestari, FCC, dan Lembaga Ekolabel Indonesia, maupun yang internasional seperti FSC yang berbasis di Jerman, ya, dan juga BEFC yang berbasis di Swiss, dan Green Label di Singapura. Namun dalam pengelolaan hutan tanaman terdapat bahaya atau risiko ancaman yang bisa kita juga kita anggap sebagai tantangan dari serangga hama yang terus bertambah jenis maupun jumlahnya. Ancaman spesies invasif lebih kurang ada 256 spesies telah diperingatkan dan dipetakan di berbagai negara. Pemanasan global juga sangat berpengaruh terhadap populasi serangga. Ini terkait dengan kemampuan reproduksi yang semakin tinggi, waktu perkembangan yang lebih singkat, terjadi ledakan hama yang semakin sering, dan terjadi pergeseran inang. Kami yang bekerja di lapangan menyaksikan dengan mata kepala sendiri fenomena ini memang sangat nyata. Dan ini didokumentasikan dalam berbagai publikasi yang dalam 20 tahun terakhir ini jumlahnya sangat meningkat. Jadi laporan yang mengaitkan serangga dengan perubahan iklim terus meningkat dari hanya 4 makalah pada tahun 97, itu meningkat 10 kali lipat 10 tahun kemudian menjadi 43, dan kemudian dalam 10 tahun kemudian juga 3 kali lipat lagi menjadi lebih dari 100 laporan per tahun. Jadi dalam 8 tahun terakhir itu setiap tahun muncul lebih dari 100 laporan terkait dengan masalah ini. Di lapangan
kami merasakan pentingnya serangga hama sebagai faktor penurun produksi baik di nursery atau pembibitan sampai ke plantation bahkan sesudah panen. Ini sekedar contoh beberapa hama di nursery. Kami harus mengendalikan hama ini untuk mencapai target tanam yang luasnya kami setiap tahun itu menanam lebih dari 200 ribu hektar di 5 provinsi. Dan ini membutuhkan bibit lebih dari 400 juta bibit per tahunnya. Jadi hampir setengah miliar bibit kami harus produksi setiap tahunnya. Dan ini sebagian besar, lebih dari 80% kami tanam di 3 provinsi, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Ini contoh hama di plantation, baik yang menyerang daun seperti ulat penggulung daun dan Helopeltis, si penghisap pucuk, maupun yang menyerang batang seperti rayap Microcerotermes duplex dan juga penggerek batang Polypagocera coveae. Rayap Microcerotermes ini jarang atau bahkan tidak dilihat, tapi sekarang menjadi hama penting di eukaliptus, khususnya di Kalimantan Timur dan sudah mulai di Rio. Nah, berikut adalah berita baiknya bahwa kita ada peluang untuk pengendalian hama, memanfaatkan sistem PHT, khususnya dengan pengendalian hayati yang akan kami presentasikan. Baik yang kami sedang lakukan di Rio maupun ada beberapa contoh yang dilakukan teman kita di Brasil. Ini adalah kerangka kerja kita dalam menerapkan sistem pengendalian hama terpadu di hutan tanaman dengan 3 sub-sistem yaitu pencegahan, monitoring, dan pengendalian. Berikut adalah cara taktik atau strategi di masing-masing subsistem, baik menyangkut karantina, tanaman tahan, silvikultur terbaik, dan seterusnya. Dan kalau kita buat piramidanya seperti gambar berikut, kita mengutamakan pencegahan dan cara yang ramah lingkungan. Cara kimia adalah pilihan terakhir bila sangat diperlukan. Berikut adalah contoh PHT yang kami terapkan di hutan tanaman industri di Rio khususnya. Misalnya untuk rayap, kami mengkombinasikan beberapa cara, mulai dari monitoring, manajemen habitat, dengan meminimalkan sisa kayu tebangan, secara fisik mengganggu jalur kembara, menghancurkan sarangnya, dan juga pemanfaatan agen hayati, sampai dengan pengumpulan memanfaatkan bahan kimia. Ini contoh gambar entomopatogen yaitu Beaveria yang kita manfaatkan, demikian juga predator dari Genosicanus dan parasitoid Desmoserus yang kami gunakan dalam pengendalian hayati. Ini contoh konservasi dan pengembangan predator khususnya Sicanus untuk pengendalian larva Lepidoptera, Helopeltis maupun penggerek batang. Itu gambar yang di tengah ini Saudara Pangky, salah satu kontributor atau penulis dari makalah ini yang sedang melepaskan Sicanus untuk pengendalian penggerek batang. Berikut contoh pengembangan dan pengelepasan parasitoid Erythmocerus di nursery eukaliptus untuk pengendalian whitefly atau Bemisia. Nah, ini beberapa contoh beneficial plant untuk pengendalian hayati di HTI. Ada beberapa spesies yang umum kita gunakan, baik itu ternera, antigonon, kasia, dan lainnya. Berikut contoh pengendalian hayati di HTI Brasil untuk hama invasif dari Australia yang pertama kali mereka temukan tahun 2008 dan mereka kemudian mengimpor musuh alaminya pada tahun 2012. Nah, setelah dilepaskan itu setelah 3 tahun bisa menekan serangan sampai lebih dari 90%. Di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat betapa parahnya serangan hama di HTI di Brasil. Demikian juga ada beberapa jenis hama invasif lainnya seperti Leptosaib invasa, Gonepterus,
Gili Kaspis, dan lainnya yang masing-masing mempunyai musuh alaminya sendiri. Dan semuanya ini berasal dari Australia. Bukan hanya masalah yang invasif, juga untuk hama domestik berhasil juga mengembangkan musuh alami yang berhasil, termasuk pemanfaatan Bacillus thuringiensis untuk ulat Geometridae dan juga parasitoid untuk pupa. Ya. Nah, ini merupakan contoh yang berhasil di Brasil, dan mereka juga mengembangkan produksi secara massal. Bahkan ada 3 perusahaan keutuhanan memiliki laboratorium pemeliharaan serangga sendiri yang kami tiru juga di Rio. Kami juga mengembangkan laboratorium pemeliharaan serangga sendiri. Sayangnya di sini belum ada perusahaan nasional maupun multinasional yang ikut mengembangkan, sebagaimana di Brasil ada 10 perusahaan. Dan produksi mereka meningkat, demikian juga pemasarannya meningkat 15% setiap tahunnya. Hal lainnya adalah penggunaan feromon untuk monitoring dan pengendalian, khususnya untuk mengganggu proses perkawinan dan untuk penangkapan dalam jumlah besar. Di Brasil memang sudah diterapkan, tapi di Indonesia terus terang untuk HTI baru kami teliti. Hasilnya belum memuaskan karena terbentur masalah suplai feromonnya. Tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan teknologi baru, khususnya penggunaan drone untuk deteksi dini, monitoring, dan pengendalian. Yang sebelah kiri itu adalah apa yang kami lakukan di Rio. Kita sudah mulai menggunakan drone untuk monitoring, bahkan juga ada uji coba untuk aplikasi insektisida secara terbatas dan selektif, sedangkan yang di kanan itu contoh aplikasinya di Brasil. Di Brasil mereka aplikasikan parasitoid dalam satu wadah seperti ini dengan menggunakan drone sebagai aplikatornya. Hal lain yang kami singgung di dalam pengelolaan hama adalah peran karantina yang sangat penting, khususnya di dalam mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri, yaitu OPTK A1, maupun mencegah penyebaran antar wilayah, yaitu OPTK A2. Ini beberapa contoh buku yang kami tulis, baik untuk internal maupun umum. Yang internal tentu terbatas, sementara yang umum ini kerjasama dengan Litbang Kehutanan dan juga ASIAR Australia. Dan buku-buku ini sudah kami digitasi ke dalam mobile apps. Karena sekarang karyawan malas bawa buku, tapi kalau mobile apps mereka selalu bawa. Hal lain yang ingin kami sampaikan, ini beralih kepada serangga lain yang bukan hama, bukan pula agen pengendalian hayati, namun sangat berguna bagi ekonomi dan lingkungan, yaitu lebah madu. Ada 3 spesies apis, yaitu Apis dorsata, Apis serrana yang lokal, dan juga lebah introduksi, yaitu Apis mellifera. Di samping itu ada juga lebah yang tak menyengat, yaitu dari Trigona, yang kini banyak perubahannya dalam tata namanya. Ini menghasilkan madu dan propolis yang mulai memasyarakat. Tibalah kita pada slide penutup yang menekankan pentingnya kerjasama. Kita lihat di Brasil maupun yang saya lihat sendiri di Afrika Selatan, betapa erat hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan juga universitas di dalam melakukan riset di bidang kehutanan ini, baik menyangkut bidang pemuliaan, silvikultur, maupun pengendalian hama penyakit. Saya lihat di Afrika Selatan, mereka punya Forestry Agriculture Biotechnology Institute di Pretoria University, itu didanai juga oleh industri dan juga oleh pemerintah. Di sini kita lihat banyak peluang kerjasama yang melibatkan ABG, akademisi, bisnis, dan government. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan lab komputer IPB untuk pengembangan IoT dalam kaitan monitoring dan surveillance HPT di HTI. Dan banyak hal lain yang bisa kita kerjasamakan, karena kalau kita berkompetisi
tentu akan sangat memakan biaya, tapi kalau dengan kolaborasi, bersinergi, kita bisa menekan biaya untuk memecahkan masalah bersama. Dan sebagai slide terakhir, kami sampaikan moto kami, putting science into practice, untuk mendapatkan tanaman yang sehat dan Indonesia kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, luar biasa menariknya ya. Jadi kalau kita lihat itu ada hubungan semua tuh antara materi pembicara satu hingga pembicara terakhir. Nanti kita akan diskusikan, tapi sebelum kita diskusi mungkin kita beri kesempatan kepada panitia untuk memberikan kuis kedua. Kami persilakan Bu Aras. Baik, terima kasih Ibu moderator. Kuis sesi 2 dengan tata cara dan yang sama. Kami akan memberikan 2 pertanyaan. Silakan dijawab sekaligus oleh setiap orang. Pemenangnya adalah yang menjawab benar dan cepat. Pertanyaan pertama. Mohon maaf, pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya utama mengatasi outbreak hama? Pertanyaan kedua, apa saja musuh alami yang dikembangkan untuk pengendalian hama di HTI Riau? Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Aras. Sementara Bapak Ibu sambil menjawab pertanyaan, ya, kuisnya ada hadiahnya loh. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya adalah menanggapi respon, ya, kita diskusi ini, menanggapi pertanyaan dari peserta, ya. Ini kita meminta respon dari Bapak Ibu pembicara. Ini saya bacakan, mungkin saya bacakan sekaligus, nanti silakan saja. Memang penanya itu mencantumkan nama pembicara, tapi boleh saja antara pembicara untuk saling melengkapi. Pertanyaan pertama ini datang dari Ibu Sri Nur Aminah Ngatimin. Ini beliau ini tidak mencantumkan untuk siapa, ya. Ke Ibu Maja ini, ya. Selain sebagai predator dan dekomposer, bolehkah saya tahu ordo serangga air yang berperan sebagai fitopak? Itu pertanyaan dari Ibu Sri Nur Aminah Ngatimin. Ini untuk Bu Maja. Berikutnya, ini Ibu bertanya lagi, ini untuk Prof. Intan, ini pertanyaannya Ibu Sri Nur Aminah Ngatimin. Ini untuk Prof. Intan. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan teknik pengendalian bed bug di negara tropis dan di negara empat musim seperti kita, maksudnya seperti negara tropis seperti kita dan negara empat musim? Pertanyaan berikutnya masih untuk Prof. Intan, apakah serangga tersebut telah mengalami resistensi sehingga timbul generasi baru yang populasinya meledak atau outbreak di Amerika? Itu dari Bu Sri Nur Aminah. Selanjutnya ini dari Pak Vanwal Tri Swanto. Ini beliau ini tujukan untuk Prof. Intan ini pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya tren pergeseran vektor suatu penyakit? Misalnya, penyakit DBD dulu disebarkan oleh Aedes aegypti. Nah, sekarang oleh Aedes albopictus. Gitu. Mohon respon dari Prof. Dadang. Ini dari berikutnya dari Prof. Maaf, mohon respon dari Prof. Intan. Siap. Ini pertanyaan di bawahnya dari Prof. Dadang ini. Jadi kok kenapa saya terpikir Prof. Dadang, iya, ya? Karena Palembang di bawahnya ini ada tulisan Prof. Dadang ini. Maaf Prof. Dadang, ya.
Prof. Dadang bertanya ke Ibu Maja ini, faktor apa yang paling dominan dalam menurunkan populasi serangga perairan? Sejauh mana sekarang ini kegiatan pertanian di hulu mengakibatkan kerusakan ekosistem kehidupan serangga perairan? Dari Prof. Dadang, ini untuk Prof. Intan, masalah DBD itu yang selalu ada di Indonesia. Ini dari sudut penelitian dan pengendalian, faktor apa yang paling dominan perlu diperbaiki, Prof? Itu pertanyaan dari Prof. Dadang. Dari Prof. Irham Palaudin, ini dari UIN, ini teman saya nih, dari UIN Raden Patah, Palembang, ini orang Palembang ini ya. Kalau galonya. Iya, wong Palembang, wong kita galo. Kita ini galo. Untuk Prof. Intan ini. Oh, banyak bener. Iya, pertanyaannya untuk Prof. Intan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya tren pergeseran suatu penyakit terhadap produk pestisida atau penyemprotan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah? Apakah ini sesuai standar atau semakin resisten vektornya sehingga timbul subspesies atau varian baru, mungkin biotipe maksudnya? Mohon respon dan rekomendasinya. Terima kasih. Kemudian banyak sekali ternyata ya yang bertanya nih. Ini memang sangat berkualitas nih narasumber kita. Jadi banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Ini dari Bu Nisma Nukmal. Ini pertanyaannya untuk Prof. Intan. Nah, ini Prof. Intan banyak nanya nih. Di mana bisa memperoleh Ovitrev? Ya. Ini canggih pakai apa, internet of thing, pakai artificial intelligence itu untuk monitoringnya. Itu keren banget ya, itu untuk penelitian ke depan itu. Apakah dirancang sendiri atau sudah ada yang menjualnya? Ini pertanyaan dari Bu Nisma, Prof. Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk beli Ovitrev? Nah, ini sudah dijual belum, Prof, Ovitrev-nya gitu ya. Kemudian dari Ibu Padmawati Patang dari Universitas Mula Warman, pertanyaannya untuk Ibu Maja. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh substrat yang banyak dari batang hari? Ini teman Bu Aras dari Jambi nih. Pertanyaannya ini untuk Ibu Maja. Serangga perairan itu hidup di air bersih dan air kotor. Ya. Pertanyaannya, di tempat manakah air senang dan berkembang dengan baik? Maksudnya apa ya? Di tempat manakah serangga air senang? Oke. Di tempat manakah ya serangga air itu senang gitu ya? Ya paham Bu maksudnya. Oke. Kemudian sudah adakah pemilihan serangga air yang mana? Yang ciri-ciri tempat hidupnya yang bisa dihindari, sebaiknya diharapkan gimana gitu ya. Mungkin maksudnya yang hidup di air kotor untuk bioindikator kali ya Bu ya. Mungkin ini ya. Bisa dikaitkan ya. Inus dan sebagainya menggunakan drone itu maksudnya Pak. Dia mau nanya untuk riset ke depan. Oke, masih ada lagi ya ternyata ya. Bentar ya Bapak Ibu narasumber. Mohon maaf ini banyak sekali peminatnya. Saya lihat dulu ya berapa. Waduh banyak ya. Bu Linda, saya kebetulan sudah nyatat yang bertanya ke saya dari chat. Jadi mungkin yang lain. Supaya nanti Pak Ahmad bisa, Pak Intan bisa jawab lebih panjang. Jadi ini saya sudah. Atau baik. Nanti kalau sudah ada yang tanya bisa langsung di WA-kan pada pemakalah. Saya sudah mencatat bagian saya. Terima kasih. Baik Bapak. Ini ada dari Okson ini ya untuk Pak Hermanu. Sebelum ini pernah terjadi serangan massal belalang di Pulau Jawa di lahan pertanian. Kapan dan kondisi bagaimana itu akan timbul serangannya? Jadi ini peramalan lahan pertanian. Bagaimana penanganannya, pengendaliannya Pak ditanya juga. Ini dari Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf ikut bertanya nih. Pak Yusuf Hidayat ini untuk Pak Budi. Terkait dengan peningkatan kadar CO2 di udara karena polusi, disebutkan hal yang dapat meningkatkan CN ratio tanaman. Akibatnya konsumsi daun tanaman oleh herbivora dapat meningkat. Untuk memenuhi
kebutuhan N-nya, nitrogennya. Apakah Pak Budi mengamati ada fenomena ini di areal perkebunan kehutanan? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Aminah Ngatimin. Ini untuk Pak Budi. Ini sikanus Pak yang ini mau tanya nih. Sikanus ini mengeluarkan toksin saat merasa terganggu. Apakah serangga tersebut dapat menimbulkan masalah untuk pekerja yang melepasnya gitu maksudnya ya? Apa untuk masalah pekerja yang di hutan itu maksudnya begitu Pak? Apakah dia akan mengeluarkan racunnya untuk mengganggu gitu ya? Apakah bisa apa racun yang dikeluarkan oleh serangga itu akan mengganggu pekerja? Kemudian dari Gapsera dari Lampung ini dari Gapsera ini bertanya kepada Pak Hermanu. Bagaimana Pak strategi menghadapi skema musim tanam padi yang tanpa jeda di Lampung? Nah, jangan-jangan udah 4 musim ya Pak, ya bukan 3 musim lagi. Padi-padi sampai 4 kali gitu ya. Kemudian ini untuk pertanyaan dari YouTube, untuk Pak Hermanu. Dewi Man Prima Putra dari Universitas Padang, ini Universitas IK Sakti Padang. Pak Hermanu, kira-kira kapan kebanyakan petani kita paham dengan agroekologi gitu. Untuk Pak Budi sama dari penanya yang sama ini untuk Pak Budi. Bukan ya, untuk Pak Budi ini pertanyaan dari Bu Ayu Yuliandi. Apakah cara yang dipilih untuk konservasi sikanus gitu? Maksudnya apa cara gitu ya? Bagaimana maksudnya untuk konservasi sikanus? Apa pakai refugia dan sebagainya. Kemudian Ayu Yuliani Ketut itu bertanya kepada Pak Budi lagi. Untuk konservasi predator, ini sama ya kok pertanyaannya diulang ya. Imam Patoni, Pak Imam bertanya ke Pak Budi. Pada kasus outbreak hama di tanaman hutan industri di Brazil, apakah menyebabkan hal tersebut, padahal hama-hama tersebut berasal dari Australia? Apa yang menyebabkan gitu Pak? Gimana Pak Budi? Pertanyaannya ini agak tanggung ya. Kemudian ini dari banyak nama lagi ya. Ntar aku cek dulu ya. Ini dari Ibu Dewi Saraswati. Ini tertarik dengan drone. Ya, tadi yang menyampaikan drone mungkin Pak Budi sama Pak Budi ya. Untuk melepaskan musuh alami Pak, ternyata drone-nya bukan untuk e-color ataupun untuk inus, tapi untuk melepaskan, dia bertanya ini. Apakah untuk melepaskan sikanus pakai drone gitu ya di kelapa sawit atau untuk apa tuh drone-nya gitu ya? Mungkin perlu penjelasan dari Pak Budi mungkin ya, atau yang lainnya mungkin ini banyak sudah risetnya ke Making Indonesia 4.0, Pak Intan mungkin bisa membantu juga menjawab. Pertanyaan dari Muhammad Suheri. Ini bertanyanya kepada enggak ada kepada siapapun, mungkin yang relevan bisa menjawab ininya. Ini terkait dengan pengendalian serangga hama menggunakan agen sayati. Namun sampai saat ini data real terkait evaluasi metode tersebut, apakah metode evaluasi di sana sudah dilakukan? Bagaimana cara dan hasilnya? Itu nggak tahu di mana ya Pak. Ini yang bertanyanya ke pengendalian hayati di ini ya, mungkin di hutan tanaman industri maksudnya. Ini yang ditanya. Pak Hermanu juga pasti bisa jawab. Oh iya. Ya, nanti disilakan aja saling melengkapi. Ini aduh banyak banget ya. Waduh keren banget. Pak Budi. Ternyata narasumbernya ini narasumbernya luar biasa ini. Karena kan dia bilang absen gitu. Sudah bisa pergi. Mohon di mute ya, panitia. Masa ini kenapa? Ini pertanyaan dari Pak Marmain. Oke, ini karena waktunya terbatas, mungkin kita batasi ya. Ini kita singkat saja mungkin dari Pak Marmain itu harus dilakukan untuk mengontrol musuh alami. Kayaknya sama ya pertanyaannya. Permisi, ini sama juga dari Pak Budi. Pertanyaan yang sama mungkin kita tidak perlu lagi ulang ya. Kami persilakan narasumber untuk menjawabnya. Kami persilakan mungkin mulai dari Ibu Maja, kemudian Prof. Intan, setelah itu Pak Hermanu, kemudian Pak Budi. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Linda. Saya ada 4 pertanyaan ini. Nanti
ada pertanyaan yang saya gabung sekaligus untuk menjawabnya karena berdekatan. Yang pertama pertanyaan dari Bu Sri Nur Aminah mengenai fitopak. Jadi kalau di slide saya beri istilah tadi grazer, piercer. Karena kalau grazer ada dua macam, piercer dan scraper. Scraper ini biasanya makan lumut, tapi kalau yang fitopak seperti Bu Sri Nur Aminah maksudkan, ini yang piercer. Piercer ini ada dua ordo di serangga air yang sering menjadi piercer, Hydropetilidae dan Neuroptera. Kami biasa menemukannya di tumbuhan air, jadi saya nggak tahu apakah dia akan menjadi hama pengganggu untuk padi atau yang lain. Mungkin ada, cuma karena kami kalau sampling kan nggak di sawah, jadi tidak ketemu gitu. Tapi bisa jadi ada di sawah juga karena ini sering diketemukan sebagai piercer, jadi melumbangi, menusuk tanaman, kemudian mengeluarkan enzim, dia kan sistemnya seperti itu, kemudian menyedot cairan dari si tumbuhan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan Prof. Dadang dengan Pak Okson ini berdekatan, jadi sekalian saja saya menjawabnya. Populasi serangga air itu akan turun jika limiting faktornya kena. Paling mudah limiting faktor dari serangga adalah oksigen. Oksigen di perairan itu hal yang sangat krusial, sehingga begitu oksigennya terganggu, biasanya dia akan mati. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu landasan teori untuk river continuum concept. Kalau yang nyambung pertanyaan kedua Prof. Dadang mengenai daerah hulu yang sudah diubah menjadi pertanian. Jadi dalam river continuum concept ini secara alami sungai itu di hulu akan mengalami erosi sehingga di situ posisinya airnya berbolak karena memang masih datarannya tinggi, air mengalir dengan cepat ke hilir. Di sini terjadi erosi sehingga dengan air yang bergolak, oksigen tinggi, bahan organik rendah. Makin ke bawah, terjadi kebalikannya. Oksigen makin menurun, bahan organiknya semakin meningkat. Nah, pola komunitas serangga air mengikuti pola tersebut. Sehingga di situ ada yang namanya serangga air yang sensitif dan yang toleran. Nah, yang sensitif itu biasanya punya rentang kenyamanan hidup dari misalnya oksigen itu yang sangat pendek. Contohnya Plecoptera, kita nggak akan ketemu Plecoptera di kampus. Di sungai yang lewat kampus tuh nggak akan ketemu Plecoptera. Karena dia perlu oksigen tinggi, air jernih, dan bahan organik boleh dibilang nol. Kecil sekali. Gitu. Bahan organiknya, kalau maksudnya yang terlarut, karena bahan organik yang kasar itu banyak terdapat di hulu. Nah, apa yang terjadi seperti pertanyaan Prof. Dadang? Jadi, ini yang kemarin tadi saya sampaikan di salah satu bagian di slide saya mengenai percobaan penelitian di daerah Taman Nasional dan yang di luar. Taman Nasional di sini kita asumsikan sebagai kondisi alami di mana masih ada kondisi yang ternaungi sehingga pola river continuum konsep tadi masih terikuti. Nah, apa yang terjadi jika dibuka? Daerah hulu sungai secara alami memang seharusnya tertutup hutan. Nah, ini nih kolaborasi kehutanan nanti di sini nih. Sehingga tertutup pohon, tertutup kanopi. Nah, begitu dia dibuka, terjadi perubahan komposisi kelompok biota. Tadi yang ada scraper dan teman-temannya itu akan berubah posisinya. Dan ini akan menjadi yang namanya rantai makanan terganggu, dia akan mengganggu ke rantai berikutnya. Gitu. Sehingga pada saat rantai berikutnya terganggu, predatornya habis, nggak punya makanan. Nah, ini yang berbahaya, karena predator itu dia menjadi penjaga kesehatan lingkungan. Top predator itu diperlukan, tapi jangan banyak-banyak. Begitu banyak-banyak, ya udah tidak mencukupi, dan mereka akan saling makan. Gitu. Kemudian, tadi yang terkait sensitivitas dan toleran, itu serangga yang toleran
Contohnya Ironomid itu termasuk yang kelompok toleran, dia rentang hidup terhadap kandungan bahan organik mulai dari yang rendah sampai yang sangat tinggi, bahkan di air comberan. Beberapa petani ikan memelihara Ironomid itu sengaja dengan kotoran sapi, ditambahkan kotoran sapi, jadi bahan organik tinggi. Gitu. Nah, ini tentunya akan berbeda. Jadi seperti pertanyaan Pak Okson ya, jadi serangga air memang ada yang hidup di air bersih dan air kotor nih. Itulah yang muncul jadi sensitif dan toleran. Rasanya menjawab sekaligus pemilahan serangga air berdasarkan tempat hidupnya ya ini. Karena nanti ya balik lagi dia serangganya sensitif atau toleran. Kemudian pertanyaan Ibu Fatmawati Patang, pengaruh substrat yang banyak polutan terhadap perkembangan Gironomidae. Ini saya nggak sempat menyampaikan, tapi ada penelitian dengan bimbingan saya terkait kandungan PB dan HG. Karena Danau Lido itu letaknya di pinggir jalan, jadi kami menemukan di danau tersebut kandungan HG dan PB cukup tinggi. Lalu kami juga menemukan beberapa Gironomid itu mengalami kecacatan. Dan dibuktikan dengan penelitian, jadi kami mengambil ekmas lagi seperti tadi di pelihara di lab dengan air yang diberi HG dengan konsentrasi berbeda. Nah, itu terlihat adanya kerusakan dari gigi dan antena dari si larva Gironomidae ini. Hanya saja terus timbul pertanyaan, karena di danaunya sendiri, di Danau Lido, kami juga menemukan hal yang sama, sehingga muncul pertanyaan, ini kerusakan boleh jadi bukan pada organisme induk yang terpapar HG atau PB, tapi anaknya atau bahkan cucunya. Jadi ini akan menarik jika kita bisa telusuri secara genetik. Hanya saja saya belum nyampe ke situ. Teman-teman saya yang bergerak di bidang molekuler sempat menawarkan, hanya saja belum sampai ke situ. Tapi ini suatu kesempatan menarik. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang lain bisa kita penelitian bareng. Mudah-mudahan ini menjawab, Bu Herlinda. Terima kasih, Bu. Silakan, Prof. Intan. Terima kasih, Ibu Moderator, Bu Linda. Jadi ada pertanyaan banyak, cuman saya coba. Pertama tentang dari Ibu Nur Aminah tentang bed bug, itu kutu busuk ya. Bahasa Jawanya apa tinggi, kemudian kalau bahasa Sundanya tumbila, segala macam. Bahasa Indonesia-nya kutu busuk. Kadang-kadang disebut juga bangsat. Jadi pertanyaannya beda apa tidak yang di tropika dengan di temperata? Sebenarnya ya beda spesies. Beda spesies. Kalau di temperata itu Simex lectularis, kalau di tropika di tempat kita lebih hangat Hemipterus. Nah, jadi sebenarnya nggak ada bedanya, cara pengendaliannya juga sama. Tetapi yang jadi pertanyaan nih saya, mengapa di Amerika itu sampai sekarang itu makin menjadi-jadi? Resisten ya, dan cepat sekali dia mengembangkan resisten. Sehingga kita perlu cari pendekatan yang baiknya bagaimana. Untuk Indonesia, saya pernah cek juga, mulai muncul di hotel-hotel tertentu. Unfortunately, di hotel-hotel yang baik, karena itu kan ada international travelers. Jadi, nah sekarang mungkin hotel tersebut kosong, tapi don't worry, mereka hidup terus, bisa 5 bulan, 6 bulan nggak makan juga nggak ada masalah. Begitu ada yang hangat, dia terjun. Ya. Jadi ini bed bugs atau kutu busuk ini sulit sekali dikendalikan. Jadi ya saya sempat diskusi dengan kawan di Amerika, ini gimana yuk kok kayaknya kurang berhasil puluhan tahun. Walaupun ada orang mengatakan, ini pakai cara Amerika. Saya bilang, ya, cara Amerika sampai sekarang kok banyak terus, jadi mungkin kita perlu cara yang lain. Ya, tapi intinya, kalau kita entomolog, biologis, kita harus mengetahui the biology serangga itu. Jadi mau serangga apa saja harus kita tahu cara hidupnya, sehingga pengendaliannya bisa kita pikirkan. Gitu ya. Kemudian tren pergeseran vektor. Nah itu terjadi, misalnya kalau di Malaysia, mulai banyak Aedes albopictus itu masuk ke dalam rumah. Kalau di kita, mayoritas masih Aedes aegypti. Tapi kalau kita tinggal di daerah yang banyak tumbuhannya, itu kemudian ada yang terkena penyakit demam berdarah, yaitu akan banyak yang albopictus. Gitu.
Jadi ini kita perlu mengetahui penyebarannya. Tapi sampai sejauh ini di Indonesia yang paling utama adalah aegypti. Karena memang orang kebanyakan hidup kan di perkotaan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang baik sekali ini. Saya pikir, mengapa DBD itu ada terus di Indonesia? Tapi negara lain, saya agak tahu misalnya di Thailand, di Singapura, di Taiwan, saya banyak tahu Taiwan. Minggu depan juga kami akan melaporkan penelitian yang sudah hampir 3 tahun ini kepada khalayak ramai. Jadi intinya adalah jangan ada standing water. Jangan ada standing water. Jadi kalau tidak ada air tergenang, saya lihat yang di Taiwan, itu semua dia lihat ada air tergenang apa tidak. Tapi di rumah kita, desain rumah kita itu, kalau di negara tertentu ada aturannya. Tidak boleh sampai ada talang mengakibatkan air tergenang. Ya, di kita, mungkin kita jarang melihat bahwa air tergenang itu ada di mana saja. Air tergenang itu dalam rumah, luar rumah. Jadi partisipasi masyarakat is number one. Kita nggak bisa ngarepin orang lain, di rumah kita aja bereskan coba. Rumah kita beres, tetangganya lagi beres, ya mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Karena ini nyamuk ini kalau nggak ada air ya nggak bisa hidup. Gitu ya. Kemudian adanya tren produk pestisida di masyarakat. Saya pikir produk pestisida itu ya sebenarnya makin orang punya kesadaran bahwa dia tidak mau hidup bersama serangga. Apakah serangga itu bawa penyakit atau tidak, intinya orang tidak mau hidup bersama serangga. Di rumah tertentu ada satu kecoa, udah teriak-teriak, di rumah orang lain saya cinta kecoa, jadi nggak apa-apa, saya di rumah saya ada kecoa. Nah, penggunaan insektisida itu masyarakat biasa menggunakannya. Ya, ada kasus-kasus menjadi resisten. Jadi, tapi resisten itu kan site-spesifik begitu. Kalau resisten di Bogor, ya di Bandung belum tentu juga. Apalagi kalau bicara kecoa, dalam satu bangunan yang sama, saya banyak riset di sini, di lantai 1, lantai 3, lantai 5 itu bisa berbeda-beda tergantung tekanan seleksi yang diberikan. Ini kajian yang bagus untuk kita, karena kelemahan kita di Indonesia itu data-data penelitian dari masing-masing peneliti belum kita integrasikan, belum kita pool. Sehingga kalau begitu sebenarnya banyak sekali penelitian kita, sehingga itu akan kita tahu pola resisten itu ada di mana saja. Gitu. Jadi ini PR kita bersama. Kemudian, UV trap yang canggih itu kan sebenarnya saya anggota peneliti, bukan PI-nya. PI-nya kawan yang ahli artificial intelligence. Gitu. Saya dari segi biologi serangganya, dan itu dapat dana dari LPDP, sudah diajukan patennya. Jadi, ya tentu ada hal-hal lain yang ini karena itu dana dari pemerintah gitu ya. Jadi mungkin bagus juga kalau akhirnya bisa menjadi barang yang tersedia karena itu kami tahu baru pertama yang ada di dunia. Jadi bagaimana Ovitrap itu bisa mengecek sampai bisa menghitung berapa banyak telur yang diletakkan per Ovitrap. Itu saya terima kasih Ibu moderator. Terima kasih Prof. Selanjutnya Pak Hermanu. Terima kasih. Ini saya ada beberapa pertanyaan, 7. Tapi sebelum bertanya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Maja Riana. Jadi banyak pencerahan, terutama nanti kaitannya dengan ternyata meskipun bertetangga itu yang tak harapkan dekat orang silaturahim. Mohon maaf. Jadi yang terutama kaitannya dengan bioindikator untuk kesehatan lingkungan. Jadi kalau saya datang ke suatu daerah, mau studi pencemaran kaitannya dengan pestisida atau apa, saya lihat kunang-kunangnya saja. Kalau banyak kunang-kunangnya mungkin kayak begitu tuh mungkin nanti agak bisa dikuantifisir sedikit sehingga teman-teman petani bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ada humor untuk Profesor Intan Ahmad itu. Kenapa di Amerika bed bug-nya enggak bisa hilang karena mereka enggak suka durian. Jadi kalau kita dulu supaya ngilangin bed bug itu di bawahnya itu dikasih kulit durian. Jadi untungnya mereka nggak suka banget sama durian. Itu humor saja lah. Gak apa-apa. Oke. Ada beberapa pertanyaan untuk saya. Yang pertama dari Mas Sahri Rizal Muhammad dari Jember tentang penggunaan penginderaan jauh untuk apakah bisa memberikan informasi yang lebih detail. Supaya itu nanti sekarang ini berkembang. Kalau dulu pengamatan itu dilakukan secara empirik dari petak tetap, petak keliling, lalu dikompilasi dari atas. Sekarang dari
dipotret dari atas dulu, karakterisasi spektralnya, tergantung satelit apa yang dipakai, pikselnya ukuran berapa, dari 500 meter kali 500 meter sampai 2 meter kali 2 meter. Nah sekarang verifikasinya bertahap, jadi nantinya bertahap sehingga nanti bisa melihat secara detail. Jadi itu bisa sekarang mulai di kantor KSP sudah sedikit menggunakan itu, jadi tidak bisa di dalam tanda petik agak dikadali oleh menterinya karena kita bisa lihat bisa dilihat luasan sawah yang sebenarnya berapa, spot-spot dengan warna tertentu karena serangan karena kekeringan, karena itu bisa lalu diverifikasi ke lapang. Jadi itu bisa sangat detail. Hanya informasinya yang mungkin nanti di perguruan tinggi atau kita di PEI mulai melihat pancaran spektral apa, kombinasi spektral apa yang dipancarkan oleh kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan serangga tertentu. Dan itu katanya seperti sidik jari. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Maman Hartawan dari PPTPH Lampung, keluhan sekarang bahwa fungsi PUPT tidak bisa dilakukan dengan baik berdasarkan sekarang karena petugasnya semakin kurang. Nah ini nanti ada harus ada revitalisasi tupoksi PUPT. Kalau dulu dari bawah ke atas, sekarang mungkin satu kecamatan atau satu kabupaten dengan satelit satu, lalu nanti bisa di ground check begitu ke lapang. Nah ini harapannya petunjuk pengamatan yang dikembangkan tahun 70 itu bisa dikoreksi ulang dengan kondisi alat yang sekarang. Nah, PEI punya peluang itu untuk bisa memberikan masukan begitu. Karena ini sudah kita coba lama dengan dari Profesor Andi, dari Gajah Mada, dari Brawijaya untuk merubah itu. Pengamatannya PUPT sangat berat. Jadi ini kemungkinan banyak, kata Mas Budi tadi, ada banyak peluang di mana kita bisa memberikan masukan pada negara untuk melihat fungsi-fungsi yang ada sekarang. Dari Pak Okson Batanghari tentang belalang ini. Belalang ini ada faktor pemungkin untuk meledak. Jadi kalau ini nanti hari Minggu nanti saya akan ke Sumba Timur, Wayangapu, untuk memperingatkan karena ini tahun ini kecenderungannya hujan akan banyak di awal tahun, di sisa pertengahan sampai akhir nanti akan kurang hujan. Kalau di Sumba, itu kalau hujannya atau bulan keringnya lebih dari 6 bulan, itu kemungkinan pada Desember, Januari tahun depan ada ledakan belalang kembar, falanga. Nah itu harus dilakukan, harus mulai dari sekarang, harus diidentifikasi breeding site-nya. Untuk daerah Jambi dan Jawa, itu bisa biasanya ledakan itu terjadi kalau ada kebakaran hutan, pembalakan liar, sehingga membuat breeding site-nya tersedia. Itu artinya lahan terbuka yang ditumbuhi rumput di mana belalang akan terakumulasi, berkumpul, bertelur di suatu tempat, sehingga ketika pada menetas bareng, memasuki masa gregarius, sehingga jalan bareng banyak. Jadi ada konsentrasi di konsentrasi peletakan telur di suatu tempat karena ada bekas kebakaran hutan atau penebangan. Itu yang bisa. Kalau di kasus Sumba, itu akumulasi telurnya itu karena trigger menetasnya telur belalang itu karena kelembapan tanah. Jadi kalau telur diletakkan misalnya pada bulan Juni tidak ada hujan, Juli tidak ada hujan, itu akumulatif sampai dengan titik di mana kelembapan tertentu mereka menetas sama-sama. Nah ketika menetas sama-sama, muncul bareng, memasuki masa gregarius dan itu jadi. Jadi kalau Mas Okson Ondri, kalau nanti di Batanghari, Jambi, kira-kira akan ada ledakan belalang enggak? Akan dilihat aja, itu ada kebakaran hutan, ada penebangan yang belum sempat ketutup, lalu musim tanam musim panas yang agak panjang. Itu yang dari Mas Okson. Dari Gapsera, bagaimana menghadapi
tanam padi tanpa jeda di Lampung. Ini yang saya katakan itu penyakit kebijakan. Jadi yang kalau menghadapi itu harus ada policy paper yang memberi masukan, jangan ganggu pola tanam Lampung yang sudah disusun sekian lama dengan memperhatikan ketersediaan air. Jadi kalau nanam di Lampung itu biasanya dalam 2 tahun 3 kali tanam padi, sekarang kan dipaksa 6 kali. Nah, kalau kita melanggar irama itu tentu saja ada. Nah, kalau kita berjuang memaksakan itu sangat costing dan yang rugi petani. Makanya PEI juga boleh didorong dong memberikan policy paper untuk memberi masukan-masukan supaya tidak terlalu bersemangat melompat jauh jalannya pemerintah. Nanti kalau kalau bahasa Jawa itu kalau jangkai kekamban itu gampang kepleset. Jadi kalau langkahnya terlalu lebar itu gampang kepleset. Jadi kita baiknya memberi peringatan tuh hati-hati. Kalau policy paper kaitannya dengan itu rasanya baik karena kita saintis, tidak ada unsur politis dan lain-lain kecuali masukan-masukan baik. Terutama nanti food estate itu juga saya kira kita bisa memberikan warning dengan pengetahuan yang ada di kita. Enggak jadi masalah itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari Ibu Victoria Kokolea dari Stiper Bajawa. Ini kaitannya dengan penggunaan pestisida dan kemungkinan terjadinya outbreak. Saya enggak berani jawab, ada banyak ahlinya yang termasuk Profesor Dadang itu. Ada research and management, ada macam-macam dilakukan. Tapi yang susah itu adalah bagaimana mengatur supaya petani tidak panik. Jadi untuk tahun depan ini saya karena perilaku petani dan kondisi lingkungan, saya hampir bisa harus memperingatkan bahwa akan terjadi ledakan wereng karena di awal musim itu akan ada serangan medium penggerek dan leaf powder, penggerek batang dan penggulung daun putih. Itu udah petaninya panik, nyemprot, panennya nanti wereng di musim tanam kedua. Insya Allah musim tanam pertama kita bagus sekarang. Nah saya deg-degannya begitu, tapi bagaimana memperingatkan teman-teman, nggak usah panik, nggak usah nyemprot, nggak usah itu. Kumpulkan aja kelompok telur, kayak gitu. Jadi ada semacam itu. Tapi banyak peraturan-peraturan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pestisida. Pak Dadang ada komisi pestisida di situ. Pak Intan juga pernah di sana. Nah. Dari Bu Dewi, dari Universitas Eka Sakti Padang, apakah petani bisa melakukan agroekologi? Sangat bisa dan asal tidak diganggu. Jadi kalau pengalaman di Banyumas yang didampingi oleh UGM, di Lamongan yang didampingi oleh Brawijaya, di Lawang dan lain-lain, yang disebut penggunaan tanaman refugia, yang juga bisa memberi manfaat lebih, misalnya penanaman wijen, agrowisata dan lain-lain, itu bisa dilakukan, tapi dengan pengetahuan yang sadar. Lah hanya informasinya mungkin sudah mulai build up kaitannya dengan chemical ekologi ya di pertanaman, komunikasi kimia antara hama, tanaman dan musuh alami, polinator dan lain-lain itu mungkin perlu banyak dilakukan. Saya kira itu. Sekali lagi Bu Majarina, kapan-kapan kita ketemu untuk menggabungkan banyak hal yang dilakukan, terutama menyederhanakan ilmu pengetahuan yang bagus itu untuk dipahami petani, lalu kita gabungkan dengan indigenous knowledge, yang ya. Saya kira akan sangat baik untuk Makasih. Makasih Bu Linda dan makasih Pak Hermanu, menarik sekali ya ini kita semakin, padahal ini waktunya udah habis ini, tapi kita tetap bertahan ini, teman-teman masih 200 ini. Silakan Pak Budi untuk merespon. Baik, terima kasih. Banyak pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa terjawab sebagian paling tidak.
Pertama mengenai siklus yang mengeluarkan toksin, ya saya sendiri pernah di bukan digigit ya, dia ditusuk sama dia dan mengeluarkan toksin, panas memang, tapi tidak terlalu berbahaya. Dan sebenarnya kalau kita tidak mengganggu, kita tidak diserangnya. Sama dengan lebah juga, saya juga pelihara lebah. Itu kalau kita tidak terpencet, tidak terganggu, dia tidak menyerang kita. Nah, itu dari siklus ya. Terus bagaimana evaluasi penggunaan agen hayati? Pertama dari populasi hama target kita. Kalau target kita turun, ya itu salah satu indikator keberhasilan. Yang kedua, yang paling penting tanamannya. Ada pemulihan nggak kesehatan tanaman? Menurun nggak serangannya? Itu yang kedua yang penting. Yang ketiga, dari populasi musuh alaminya itu sendiri. Ya, apakah meningkat atau tidak? Meskipun ini kurang begitu pas ya, bisa jadi dia populasinya menurun itu bukan karena nggak efektif, tapi karena pindah tempat, mencari makanan yang lebih banyak, itu bisa. Tapi yang paling penting ya dari sisi tanamannya pulih, jadi sehat, dari sisi hamanya, populasi hamanya menurun, itu yang paling penting. Nah kemudian, mengapa hama introduksi meledak itu seperti di hama apa ya, invasif ya di Brasil. Ya kita logikanya yang pertama kan dari makanan. Kalau makanannya tersedia banyak dan cocok, dia akan mendapatkan makanan melimpah, dia akan berkembang. Kedua dari lingkungan fisiknya, kelembapan, panas. Kalau dia sesuai dan beradaptasi di situ, tentu dia akan berkembang. Yang ketiga dari faktor musuh alaminya yang menyebabkan mortalitasnya dia. Kalau penyebab mortalitasnya rendah, dia berkembang bebas, ya tentu dia akan meningkat, terjadi ledakan. Oleh karena itu, kenapa perlu diintroduksikan musuh alami dari tempat asalnya. Dalam kasus di Brasil, mereka mengambil dari Australia. Dan dalam waktu 3 tahun, mereka bisa menurunkan serangan sampai 90%. Jadi, faktor mortalitas dari musuh alami menjadi sangat penting. Nah, Mas Budi, mohon maaf. Mas Budi. Ya. Mungkin yang ditanyakan tadi bagaimana yang dari Australia itu masuk ke Brasilnya itu bagaimana hamanya? Terbawa apakah benih kapsul eukaliptusnya dari Brasil, dari Australia pertama kali masuknya itu pakai apa? Wah, iya ya. Wah, ini banyak sebab ini. Apakah terbawa bibit apa ikut numpang kapal? Saya sendiri terus terang untuk kasus yang ini saya sendiri tidak tahu persisnya. Ini satu pertanyaan yang seringkali sulit dijawab, apa dan bagaimana dia bisa masuk ke Brasil. Tapi dalam kasus kita, kadang-kadang dia terbawa pada bibit. Ya. Nah, itu menjadi penting. Itulah peran dari karantina. Bagaimana karantina bisa mencegah introduksi materi genetik yang akan juga materi lain yang berpotensi membawa masuknya apakah hama baru, apa patogen baru ke dalam pertanaman kita. Sementara kalau eukaliptus memang asalnya mereka kan dari Australia memang ya, baik dalam bentuk benih, dalam bentuk bibit dulunya. Demikian juga ada dari Indonesia Timur, mereka mengembangkan eukaliptus menggunakan materi genetik dari Indonesia bagian timur. Oh, banyak pertanyaan juga mengenai CO2 yang meningkat, CN ratio, bagaimana hubungannya dengan fenomena penanggalan hama. Terus terang, kami tidak melakukan pengamatan itu, tetapi secara faktual kita melihat dengan mata kepala sendiri terjadinya peningkatan populasi musuh, bukan musuh alami, tapi peningkatan jenis maupun jumlah hama yang kami hadapi di HTI. Mungkin juga karena spesies yang kami tanam atau klon yang kami tanam itu sangat disukai oleh hama. Dan terjadi pergeseran habitat dari hutan alam yang makin sedikit, area konservasi yang makin berkurang, pindah ke tanaman yang kita budidayakan. Nah, penggunaan drone tadi memang untuk pengelepasan parasitoid yang diberi wadah seperti bola-bola ya, yang dijatuhkan dari atas drone. Kami juga coba, tapi bukan untuk melepas parasitoid, tapi untuk menabur benih yang kita coating dengan tanah liat. Kita menggunakan drone juga, selain untuk penaburan benih, kita juga pakai untuk aplikasi pestisida secara terbatas, dan juga termasuk herbisida untuk pre-planting spray. Jadi sebelum
penanaman kita spray herbisida dengan menggunakan drone itu sudah menjadi operasi sehari-hari di HTI kita, karena makin sulit mendapatkan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk areal kita yang terbesar di dunia. Kita menanam itu satu tahun 200 ribu hektar lebih. Itu berarti sehari itu berapa itu? Lebih dari 600 hektar satu hari. Itu memerlukan tenaga ribuan dan sekarang sulit mendapatkan tenaga kerja di lapangan. Oleh karena itu penggunaan teknologi maju menjadi satu keharusan, termasuk di dalam monitoring seperti tadi Pak Intan ya, untuk IoT kami juga menerapkan IoT dalam precision forestry, bukan hanya precision agriculture, di dalam forestry kita juga menerapkan precision forestry yang memanfaatkan teknologi maju termasuk IoT. Staf saya juga baru aja nih diterima di ilmu komputer IPB, salah satunya nanti untuk bagaimana mengidentifikasi penyakit secara lebih otomatis lah ya, karena tenaga kerja ini kadang-kadang sulit ya, sudah dididik nanti pergi lagi ke tempat lain. Dan merekrut orang baru yang komit terhadap HTI yang jangka panjang kadang-kadang sulit, godaan di kota sangat besar, dan juga merekrut orang-orang yang berkualifikasi S3 sulit. Itu kenapa saya merekrut staf saya ada 5 orang asing ya, dari Brasil, dari Afrika Selatan, karena yang kita rekrut kadang-kadang nggak tertarik bekerja di lapangan yang memang berat. Kalau Bapak perhatikan, muka saya lebih hitam dari semuanya ini. Karena lebih banyak di lapangan ini. Dan itu memang terus terang berat, memerlukan stamina fisik yang kuat, dengkul yang kuat, selain juga kemampuan di dalam memahami fenomena alam, termasuk masalah populasi serangga di HTI kita. Mungkin itu saja ya, karena banyak sekali, tadi ada konservasi sikanus ya. Itu ya tentu kita dengan memanfaatkan refugia, itu sudah umum dilakukan di pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan juga kita terapkan, karena ini prinsip umum yang bisa berlaku di sistem tanaman apapun juga. Demikian juga kita melakukan konservasi area native species, kita juga memelihara sikanus, kita lepaskan secara periodik untuk menambah populasi di area-area yang populasinya memang menurun, di mana banyak kejadian hama, termasuk ulat penggulung daun yang ditanyakan oleh salah satu penanya tadi, bagaimana secara efektif untuk menekan level, itu masuk dengan pengelepasan sikanus ini. Di samping kita melakukan pengelolaan habitat, mengurangi tempat berkembangnya, terutama terbusan eukaliptus, itu menjadi tempat bertelurnya si serangga yang nantinya penetas menjadi ulat penggulung daun. Kita lakukan juga pengendalian kimia memang terbatas dengan melakukan penanaman benih dengan bibit ya, akarnya pada suspensi insektisida yang sistemik. Tapi kemudian apabila di satu area setelah satu bulan masih ada serangan, kita aplikasi insektisida secara terbatas. Tak lupa kita melepaskan sikanus sebagai musuh alaminya yang cukup efektif. Meskipun terus terang ya, hasilnya tidak selalu konsisten. Ya, ini perlu dipahami dalam pengendalian hayati, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Saya kira mengingat waktu, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami, juga kepada tim kami, Dr. Wagner dan Pak Angki Sahyono serta tim Plant Protection di Sinarmas Forestry. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ini sudah tiba saatnya kita untuk menyimpulkan. Mungkin saya tidak terlalu panjang ya. Mungkin ini masukan buat anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia dan juga untuk semua anggota P ya, kita mungkin menjadi catatan bagi kita ya, masalah serangga air ini masalah yang benar-benar urgen ya, mungkin kita perlu pikirkan karena saat ini keanekaragaman spesies serangga air ini semakin berkurang ya, apalagi air-air yang terkontaminasi itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Maja tadi bahwa Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata itu boleh dibilang sulit ditemukan, mungkin tidak ada lagi untuk air-air yang terkontaminasi, itu merupakan bioindikator bahwa kesehatan air serangga-serangga tebu untuk menjadi
bioindikator kesehatan air. Dan mungkin yang paling menarik di situ ada istilahnya kunang-kunang. Kunang-kunang itu ternyata mengindikasikan bahwa air di sana bersih dari cemaran karena dia berasosiasi dengan siput. Jadi kalau siput itu dia memerlukan air bersih. Jadi kalau nggak ada siput dan kunang-kunangnya nggak bisa eksis di sana gitu ya. Jadi ini menarik sekali, mungkin bisa dikolaborasikan untuk riset ke depan ya. Kemudian dari Pak Intan, ini mungkin kita sama-sama mungkin tidak harus mengandalkan insektisida sintetik untuk mengendalikan serangga perkotaan, nyamuk, lalat dan sebagainya. Itu bisa cara lain dengan menjaga kebersihan, kemudian menghindari air-air yang tergenang. Ini bisa jadi kalau bisa insektisida sintetik itu adalah pilihan terakhir gitu ya, karena itu akan membahayakan untuk kesehatan kita juga. Kemudian berikutnya kita dapat menyimpulkan bahwa mungkin PEI perlu memberi masukan ke pemerintah ya tentang kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan bagi ekosistem ya, misalnya bertanam padi misalnya itu sampai 6 kali setahun, apakah itu akan bikin ekosistem itu menjadi lebih sehat atau akan terjadi peledakan hama. Itu mungkin kita dari perhimpunan entomologi perlu memberi masukan ke pemerintah. Kemudian masalah pembakaran hutan itu memang akan menyebabkan peledakan untuk belalang kembara, akan tersedianya untuk tempat hamparan yang luas itu ya untuk dia meletakkan telur, dan itu akan bila mereka menetas itu akan terjadi kembara dia bergerombol dan itu akan sangat berbahaya sekali ya, bisa menghabiskan monokotil gitu ya, bisa begitu dia meledak itu mengerikan sekali. Itu terjadi tahun 1997 rasanya pernah terjadi itu. Kemudian yang perlu kita pahami tentang hutan tanaman industri ini mungkin bisa menjadi catatan ya untuk kita Perhimpunan Entomologi Indonesia ya. Pak Budi juga mungkin ini ada masukan, mungkin juga perlu dipikirkan tentang monokultur yang hamparan jutaan hektar itu, apakah itu dipikirkan juga apakah mengganggu ya atau menurunkan keanekaragaman spesies, terutama untuk serangganya, itu kemana itu lebah-lebah yang sialang yang ada di sana, apakah masih tetap dipertahankan, dikonservasi. Itu mungkin perlu menjadi catatan untuk hutan tanaman industri gitu ya, sehingga kalau itu terjaga itu sebenarnya ini bisa menjadi sumber pendapatan juga untuk hutan tanaman industri itu. Kalau yang kita adanya variasi atau keanekaragaman spesies untuk floranya itu akan menyebabkan eksistensi dari lebah sialang untuk tetap bertahan di hutan tanaman industri, dan mungkin itu untuk catatan untuk hutan tanaman industri. Mungkin itu kesimpulan dari saya, mungkin waktunya sangat terbatas, mohon maaf bila ada salah dari saya ya. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke MC. Terima kasih Ibu Profesor Herlinda yang telah dengan baik memandu jalannya pemaparan materi oleh pembicara dan juga dilanjutkan dengan diskusi dan terakhir kesimpulan. Nah, kita sudah memasuki tahap akhir dari kegiatan seminar virtual ini. Sebelum ditutup, ada acara penyerahan sertifikat oleh Ketua PI, oleh Prof. Dadang. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kuis oleh Ibu Aras. Silakan mungkin panitia bisa ditayangkan untuk sertifikat dan juga nanti setelah itu pemenang kuisnya. Pak Dadang, dipersilakan. Oke, baik, makasih Mas. Bukan Mas ya, Kang ya, Sunda ya. Ya, kita serahkan. Baik, yang pertama kita serahkan ke Ibu Dr. Majariana Krisanti. Ibu, terima kasih. Hari ini sudah luar biasa. Banyak kita dapatkan ilmu dari entomologi perikanan, Ibu.
ke depan saya kira kita harus ada webinar khusus nih Bu tentang serangga predator ini. Ya, makasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama Prof. Yo. Saya cuma sharing, kita ya. Tukar pikiran. Ya, oke. Okay. Oke, yang kedua Prof. Intan. Wah, ini teman lama ini. Makasih nih Pak. Betul-betul luar biasa. Tadi ada kata-kata musuh manusia itu ternyata serangga, Pak katanya gitu ya. Gitu. Ya, semoga semakin apa kita bisa menanggulangi lah ya. Masalah serangga ini di khususnya di topik kesehatan. Terima kasih Pak Intan atas ilmunya. Oke, berikutnya Pak Hermanu, terima kasih Pak Her. Saya sangat-sangat ya. Terkesan ini dengan ramalan-ramalan Bapak ini di masa depan ini. Kita memang perlu Pak. Kita jarang loh Pak yang mempunyai intuisi yang tajam gitulah untuk melihat. Tentu saja kan harus ada ilmunya gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi apa namanya ya, menjadi penyemangat kita apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita siapkan begitu ya. Makasihlah sekali lagi Pak Hermanu atas ilmunya. Sama-sama, terima kasih. Ya. Pak Budi, guru ini juga ya, guru saya nih ya, sekaligus juga kakak kelas ya, di waktu saya sekolah gitu ya. Makasih Pak Budi apa penjelasannya ya. Kapan-kapan kita lanjutkan di lapangan tenis saja ya, kalau bisa diskusi. Oke, okay. Baik. Bu Herlinda, waktunya hari ini sudah diganggu oleh PI untuk menjadi moderator di ini. Terima kasih ya Bu, sudah sangat baik menjadi apa? Senang sekali Pak. Memimpin acara kita hari ini. Ya, saya sengaja memang mencoba untuk semua terlibat di dalam webinar kita. Sekali lagi makasih Bu. Sama-sama Pak. Ya. Sama-sama Pak. Saya kira itu barangkali ya, Pak maaf Kang Yusuf. Oke, terima kasih ya. Prof. Ya. Dadang. Berikutnya Ibu Aras, silakan diumumkan pemenangnya. Baik Pak, terima kasih Pak Yusuf. Saya akan mengumumkan pemenangku pada sesi 1 melalui Zoom adalah Avianisa Versanova. Kemudian dari YouTube, Rizal Latu Toibin. Pada sesi 2, pemenang kuis pada Zoom, Rabiana Mawaddah, dan pada YouTube, Titi Sumarti. Para pemenang diharapkan dapat menghubungi panitia pada nomor WA 08127899030. Para pemenang diharapkan dapat menghubungi panitia pada nomor 08127899030. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Bu Aras yang telah mengkoordinir pelaksanaan kuis dan juga pengumumannya. Dan yang terakhir sebelum kita menutup kegiatan ini, ada pengumuman bahwa hari Sabtu yang akan datang, tanggal 24 Oktober, kita ada kegiatan seminar virtual yang keempat untuk bulan ini dengan topik terkait dengan pengelolaan Spodoptera Prugi Perda. Nah, kemudian juga perlu diinformasikan bahwa tanggal 24 ini, 24 Oktober adalah batas akhir untuk pengiriman foto dan juga esai. Ya, jadi silakan kalau yang belum sempat untuk mengirimkan dan daftar, masih ada waktu 2 hari lagi. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Oktober itu adalah acara puncak dari HUT PI yang ke-50. Di antaranya akan ada pengumuman mengenai siapa yang memenangkan lomba fotografi maupun esai dan ada acara menarik lainnya. Itu saja mungkin yang bisa diumumkan. Nah, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Hermanu. Sehat-sehat.